di kegiatan webinar optimizing business value creation bersama Talent Fit Indonesia. Nah, bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga ya uh, rekan-rekan yang bergabung pada kegiatan pagi hari ini selalu diberikan kesehatan ya. Nah, luar biasa sekali nih ya uh, bergabung pada hari weekend pagi-pagi meluangkan waktunya untuk tetap belajar. Ya, jadi uh, Talented Indonesia mengadakan webinar setiap bulannya dengan tema yang berbeda-beda. Pada hari ini, tema webinar yang akan dilaksanakan adalah Optimizing Business Value Creation bersama narasumber Bapak Dandan dan Darmawan. Dan di akhir sesi pematerian nanti akan ada tanya-jawab, jadi untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya bacakan satu persatu setelah sesi pematerian. Oke, acara webinar ini akan dibandu oleh saya selama kurang lebih dua jam ke depan. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Hani, tim dari Talent Fit Indonesia yang akan mendampingi rekan-rekan selama berlangsungnya webinar. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita diberi kelancaran dan keberkahan. Berdoa dipersilakan. Oke, yeah. nah sebelumnya kita kenalan dulu ya, rekan-rekan. Nah, berdasarkan form registrasi pendaftaran nih terlihat bahwa rekan-rekan yang join webinar ini sangat beragam ya dari yang berbagai macam daerah perusahaan. Nah saya mau tahu dong rekan-rekan yang hadir dari uh, hari ini berasal dari mana aja. Kita kenalan dulu ya uh, di sini ada Mbak Dwinta Ayu Pramita boleh Mbak untuk memperkenalkan diri dari mana asalnya? Halo, saya Dwintayo Pramita dari Jasara Harja, Mbak. Ah, ya salam kenal, Mbak Dwinta. Ya salam kenal. Oke, di sini juga ada Dian Sigit Prastoowo. Silakan Mas Dian untuk memperkenalkan diri. Oh, sorry, aku lagi dalam perjalanan nih. Oh ya. Ah. Om perkenalkan nama saya Dian Sigit Rastawa asal dari Yogyakarta. Wah, jauh ya dari Jogja. Terima kasih Mas Dian untuk yeah. sudah berhadir pada hari, hari pada pagi hari ini. Oke, okay, selanjutnya ada Bapak Arditya silakan Bapak Arditya Halo good morning semua. Morning. Oke, aku Arditya, panggil aja Ardit. Aku dari kasual.id, domisilinya di Jakarta Selatan. Oke, salam kenal Mas Ardit. Iya, ya, sama-sama. Oke, teman-teman yang lain boleh juga nih kenalan di chat jadi kita bisa saling kenal. Kemudian ini ada Mbak Tia mbak tia boleh kenalan mbak tia masih belum tersambung ya mungkin nah di sini ada ibu indah hartati ibu indah boleh memperkenalkan diri bu Oke, kita langsung lanjut saja ya, untuk ke kegiatan selanjutnya. Uh, sebelumnya, saya berterima kasih nih untuk teman-teman yang sudah berkenalan. Semoga webinar hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebagai informasi, webinar ini diadakan setiap bulan dengan tema yang berbeda-beda, rekan-rekan bisa cek di sosial media kita melalui Instagram, TikTok. LinkedIn maupun YouTube Talent Fit Indonesia. Nah, di akhir acara nanti juga akan ada sesi tanya jawab dan door prize untuk pertanyaan terbaik. Oke, uh, baiklah di tengah di tengah tengah kita telah hadir pembicara kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Dandan Darmawan. Selamat datang Bapak Dandan. Terima kasih Bu Hani, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih Pak untuk meluangkan waktunya di akhir pekan ini ya Pak ya. Nah, sebelum kita mulai pematerian, izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Dandan Darmawan. Ya. Jadi, Bapak Dandan Darmawan ini telah menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya di Malang. Nah, untuk profesional experience-nya, yang pertama, Bapak Dandan ini pernah bekerja di PT Astragrafia IT sebagai SAP consultant tahun 2000 sampai 2006. Kemudian tahun 2006 sampai 2010 bekerja di PT Holcim Indonesia sebagai HRIS dan compensation benefit. Dan 2020, 2010 sampai 2012 uh, bekerja di PT Indofood Sukses Makmur sebagai Corporate HR Policy Head dan 2015 sampai 2018 bekerja di PT Trakindo Utama sebagai HR Strategi Reward dan Analytics Head. Kemudian dilanjut di 2018 sampai 2020 bekerja di PT Multiharapan Utama sebagai HR Division Head. Kemudian 2020 sampai saat ini bekerja di PT Daria Varia Laboratoria sebagai... HR Director seperti itu. Oke, langsung saja ya kepada Bapak Dandan dipersilakan Pak untuk penyampaian materinya. Baik, terima kasih Bu Hani. Selamat pagi Bapak dan Ibu teman-teman semua. Salam sehat, salam kenal semuanya. dan juga kebetulan pada hari ini tanggal 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda. Juga selamat merayakan Hari Sumpah Pemuda buat kita semua. Uh, semoga kita semua bisa berpartisipasi membangun Indonesia bersama, untuk Indonesia yang lebih maju. Amin. Baik, uh, izinkan saya untuk melakukan share screen. Uh, saya coba share screen sebentar. Oke, okay. mohon advice-nya: apabila screen sudah tampil, Bapak dan Ibu semua sudah terlihat. Sudah oke, okay. baik. Terima kasih sebelumnya. Jadi, uh, pada kesempatan pagi hari ini, mungkin saya akan... Uh, memberikan sedikit sharing gitu ya mengenai bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya untuk melakukan uh, uh, optimizing business value creation gitu ya uh, melalui ada tiga hal yang nanti akan kita bahas terkait dengan organization capability, people capability, dan culture capability nah mungkin sebelum kita mulai nanti saya akan banyak bercerita mungkin bapak dan ibu teman-teman semua uh, mungkin di slide lebih banyak hal-hal uh, yang concise aja tapi mungkin kita akan banyak bercerita Uh, jadi pertama-tama mungkin uh, izinkan saya mengawali ini melalui sebuah flashback gitu ya. Betapa kita juga menyadari bahwa kita ini yang ada di sini ini merupakan uh, saksi gitu ya dari sebuah peristiwa uh, penting dalam sejarah manusia yaitu adalah COVID-19 kemarin gitu ya. Uh, itu adalah satu kondisi yang belum tentu semua generasi akan mengalami gitu. Nah, apa yang terjadi? Kenapa saya melakukan flashback ke kondisi tersebut? Kondisi tersebut uh, tanpa disadari gitu ya, itu memberikan cukup banyak perubahan gitu ya, perubahan dalam berbagai hal kita juga menyadari gitu ya. Nah perubahan-perubahan tersebut mengakibatkan juga tantangan-tantangan yang akan muncul gitu ke depannya. Artinya kalau kita melihat apa yang terjadi kondisi sebelum 2020, apa yang terjadi selama 2020 sampai 2022, dan bahkan apa yang terjadi sekarang 2023 ke depan itu pun juga merupakan sebuah implikasi dari peristiwa besar yang terjadi pada saat itu gitu ya. Nah, apa yang terjadi gitu ya dan kenapa kok itu menjadi sebuah uh, awalan dari diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi kondisi tersebut Bapak dan Ibu teman-teman semua itu men mengakibatkan cukup banyak perubahan dan juga dari sisi bisnis tentu saja juga akan menimbulkan sebuah tantangan yang berbeda. Bagaimana kita mengelola People, bagaimana kita mengelola bisnis? Bagaimana bisnis menghadapi customer trend yang baru? Bagaimana bisnis menghadapi sebuah kondisi customer behavior yang baru? Itu cukup banyak yang mengalami perubahan. Nah, kondisi yang terjadi dari beberapa diskusi dengan teman-teman, kadang-kadang kita uh, agak overwhelmed gitu ya, dengan berbagai kondisi yang ada, sehingga pada saat kita menentukan arah bisnis, kita mau bagaimana, bagaimana kita merespon uh, tantangan yang ada, itu kadang-kadang kita. Uh, banyak melakukan reference gitu ya terkait dengan uh, apa yang sudah disampaikan di media massa atau mungkin dari beberapa review atau jurnal gitu terkait apa sih tren yang terjadi sekarang. Oh, oh kita harus begini, kita harus begitu gitu ya. Nah, tapi kembali lagi at the end of the day sebetulnya apa sih yang ingin kita lakukan gitu ya. Uh, itu yang kadang-kadang kita harus kembalikan uh, tanyakan kepada bisnis, kepada diri kita sebagai pelaku dalam melakukan bisnis tersebut gitu ya. Nah, Uh, apa yang saya maksud di sini, gitu ya? Mari kita lihat satu persatu, Bapak dan Ibu. Ini, salah, saya ambil beberapa uh, cuplikan, gitu ya, dari beberapa hal yang mungkin pernah dibahas. Uh, satu, kita juga sering mendengar betapa era-era sekarang ini adalah era di mana kita butuh adanya agility, gitu ya. Agility, dengan adanya perubahan, kita harus cepat dalam melakukan adaptasi. Uh, contoh, misalkan gitu ya. Dulu tahun 2019 sebelumnya interview itu hampir pasti kita lakukan secara offline gitu ya. Sekarang sudah banyak seringkali kita melakukan interview secara online. Terus kemudian bagaimana kita melakukan pengaturan pekerjaan, bagaimana kita melakukan uh, pekerjaan sehari-hari betapa teknologi juga sudah menjadi sesuatu yang menjadi hal yang biasa gitu ya uh, dalam kondisi sekarang. Jadi artinya Dibutuhkan ada agility. Itu satu-satu tantangan yang kita juga lihat. Nah, agility, bagaimana organisasi bisa agile? Ada beberapa hal yang diadres dalam beberapa studi bicara mengenai masalah pentingnya kita membangun workforce, gitu ya. Bagaimana kita menentukan guidance dan seterusnya. Saya ambil cuplikan kedua saya nggak akan membahas secara detail mengenai itu lebih kepada bagaimana kita melihat situasi sekarang, gitu ya. Kemudian berikutnya kita juga lihat ini dari uh, salah satu informasi kita dapatkan dari McKinsey, gitu ya. Apa sih yang sekarang dihadapi oleh organisasi saat ini? Kita lihat di sini ada beberapa poin gitu ya. Ada bicara mengenai increasing speed, resilience, bagaimana kita hidup dalam dunia hybrid gitu ya. Kemudian bagaimana AI sekarang menjadi tren. Kita juga lihat cukup banyak AI gitu ya yang diintroduce dan juga mungkin teman-teman dan bapak-ibu semua sekarang juga sudah gunakan. Kemudian kita bicara mengenai bagaimana sulitnya sekarang mungkin melakukan attraction retention terkait dengan perubahan preferensi karyawan gitu ya dalam bekerja yang dulu. Orang bekerja itu pasti ke kantor. Sekarang cukup banyak kita yang menerapkan pola eh, apa pekerja WFH gitu ya. Bahkan dalam beberapa interview pun beberapa kali kami juga saya menghadapi beberapa kandidat, pak boleh nggak nanti bekerja di tempat bapak? Boleh WFH dan seterusnya. Itu ada satu tren yang berubah juga gitu ya. Kemudian bagaimana tantangan untuk mempersiapkan talent gitu ya. Eh, ini beberapa terkait dengan mental health juga beberapa kali kita juga sudah sudah lihat itu dibahas pentingnya dalam kondisi sekarang. Uh, ini yang yang secara garis besar yang disampaikan oleh McKinsey dalam satu uh, survei yang dilakukan oleh McKinsey. Kemudian kita lihat juga ada tantangan lain gitu ya. Ketika bicara bisnis, oh kita sekarang ini pak kesulitan meng hire orang-orang yang uh, baru kalau kita melihat dari perspektif HRD gitu ya atau human capital, orang-orang yang bisa mengerti teknologi gitu ya. Atau misal sekarang agak susah nih pak kita melihat apa maunya karyawan terkait dengan bagaimana kita berkomunikasi bisa maintain engagement dan seterusnya. Uh, kita lihat ada beberapa hal yang juga menjadi fokus gitu dalam kondisi sekarang. Terus kemudian uh, berikutnya juga kita lihat oh sekarang kita dalam masa perubahan gimana sekarang kita membuat sebuah kondisi yang kemudian at the end of the day itu juga bisa sustainable ke depan gitu ya. Uh, bicara mengenai age of uncertainty, digital transformation. Nah kita lihat dari kondisi-kondisi ini betapa banyaknya gitu ya uh, apa namanya hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Dulu in the past gitu ya kita bicara bisnis just doing business gitu ya. Uh, kita fokus kepada suatu kondisi yang sudah stabil. We know what's gonna happen. Even kita bisa melakukan prediksi planning 5 sampai tahun ke depan, gitu. Ya. Kondisi 2020 bahkan ketika saat itu bisnis hanya tahu apa yang bisa dilihat satu tahun ke depan, gitu ya. Bahkan satu tahun ke depan pun kita nggak tahu tahun depan mau jadi kayak gimana, gitu ya. Dan sekarang mungkin spending visibility kita sudah mulai sedikit melebar dari tadinya satu tahun pada saat kondisi pandemi. Sekarang kita sudah bisa memprediksi kira-kira lima tahun ke depan seperti apa. Nah, Perubahan-perubahan ini akan men-trigger sesuatu, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa merespon? Bagaimana kita bisa me, apa namanya, menyiapkan langkah-langkah untuk tetap bisa survive, gitu ya, dan juga perform dalam kondisi sekarang? Nah, pertanyaannya adalah, Pak, ini kan banyak nih, tren-tren. Saya harus A, harus B, harus C, harus D. Ini seringkali kita terjebak dalam analisa uh, kondisi sekarang. At the end of the day, uh, kita sebagai pelaku bisnis bingung, oke okay, Pak. Kita harus agile, kita harus digital, kita harus apa namanya melakukan perubahan transformasi bisnis, bisnis model dan seterusnya. Cukup banyak gitu ya hal-hal yang harus kita lakukan at the same time untuk bisa merespon adaptability kita dalam situasi sekarang. Nah, kalau kita kembalikan lagi, tapi sebetulnya kenapa sih kita perlu melakukan itu? Why? gitu ya. Pertanyaannya lebih pada why. Why do we need to transform? gitu ya. Why do we need to be agile? Why do we need to address the way of working sekarang? gitu ya. Kenapa kita harus mengadres mental health kondisi sekarang? Kembalikan kepada pertanyaan dasarnya, yaitu "why". Gitu ya, nah, dede, ketika bicara "why", itu pasti dikembalikan lagi kepada apa yang diekspek dari bisnis. Gitu ya, nah, ketika diekspek dari bisnis, sebenarnya ke, apapun bisnis kita, gitu ya, perusahaan yang mana kita bergerak, ataupun teman-teman atau bapak dan ibu semua yang mempunyai juga bisnis pribadi, kembalikan apa sebetulnya yang dicari oleh bisnis, apa yang diharapkan dari bisnis. Gitu ya, nah, itulah yang, yang mungkin kita perlu kembalikan. Jadi, kalau kita melihat dengan berbagai macam parameter yang cukup, uh, apa namanya? muncul banyak gitu saat ini uh, sehingga kadang-kadang saya berdiskusi dengan teman-teman, Pak, kadang-kadang bingung nih, Pak, kita mau ngapain dulu? Mana yang harus diprioritaskan ini dulu atau itu dulu gitu ya. Kita kita disibukkan dalam menetapkan kerangka prioritas apa yang harus kita lakukan gitu. Nah. Jadi eh uh, end of the day kembali lagi kembalikan kepada hal-hal sifatnya basic. Apa sih value yang diharapkan dari bisnis? Apa sih yang diharapkan dari bisnis? Nah, ini salah satu yang mungkin nanti akan kita bahas pada uh, apa namanya? Uh, pagi hari ini. Ini saya tambahkan lagi ada beberapa terkait dengan DEI gitu ya, Diversity, Equity, Inclusion. betapa kita juga pentingnya mengenai masalah uh, kalau dari sisi HR bicara HR workflow, HR processes gitu ya. Kemudian bicara mengenai future of work dan seterusnya. Kembali lagi ya, teman-teman Bapak Ibu semua kita kembalikan. Why do we need to transform? Kenapa sih kita penting melakukan ini? apa sih apakah, apakah ini semua memang cocok untuk bisnis kita apakah do we have to address all of this gitu ya do we have to do all of this uh, transformations gitu ya ada yang mandatory setuju apakah semuanya harus kita lakukan sehingga at the end of the day kita fokus kepada hal-hal ini sehingga kita melupakan esensinya apa itu esensinya value gitu ya at the end of the day kita melakukan sesuatu pasti akan ada objektif yang ingin dicapai nah ketika bicara objektif kita bicara mengenai value creations apa sih value yang akan dikreat? Contoh misalkan ketika bicara hal sederhana aja. Pak, kita melakukan uh, kegiatan uh, employee day atau employee gathering misalkan sesimpel itu gitu ya kalau kita bicara dari program-program teman-teman di human capital atau di HR. Ya udah kita lakukan, udah happy gitu ya. Tapi terus kemudian dia udah selesai. Wah, harapannya kita meningkatkan engagement, Pak. Mari kita lihat lagi the reason why we, we need to create employee gathering, employee uh, uh, day misalkan. Value apa sih yang diharapkan dari situ? Nah, kembalikan fokus ke situ. Kadang-kadang pada saat kegiatan itu dijalankan, yang ada apa? Kita fokus kepada kegiatannya, bukan pada objektifnya, bukan pada value yang diharapkan bisa dikreat dengan sebuah kegiatan tersebut. Nah, jadi pada kesempatan ini kembali lagi, uh, saya mungkin akan berbicara sedikit kembali ke root, gitu ya, kembali ke akar, gitu ya, core of the core, gitu istilahnya, gitu ya. Nah, apa sih akarnya rootnya? Kita bicara ini, value creations. Ini bicara value creation bapak dan ibu teman-teman semua mungkin akan banyak melihat gitu ya berbagai referensi berbagai uh, apa namanya uh, definisi ketika bicara apa sih pak value creation bapak dan ibu bisa googling apa sih value creation gitu ya bisa 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 cari tahu tapi at the end of the day basis value creation itu dikembalikan pada konteksnya apa yang kita cari misalkan contohnya ketika bicara kita komersial kita akan bicara mengenai value creation terkait dengan branding itu fokus komersial gitu ya Ketika kita bicara manufacturing, kita akan bicara mengenai value creation terkait dengan manufacturing processes. Apa sih yang akan di dari sebuah manufacturing process? Gitu ya. Ketika kita bicara bisnis secara general, maka ini ini contoh aja, bukan merupakan sebuah hal yang absolut gitu ya. Bahwa kita akan melihatkan apa value creation terkait dengan bisnis kita. Ya, day, kita harus melihat apa sih value yang kita bisa provide buat customer. Apa sih value yang bisa kita create buat owners gitu atau shareholders atau stakeholders apa sih value kita bisa create untuk employees, gitu ya. Karena at the end of the day, itu yang akan jadi matters, itu yang akan dirasakan, gitu ya. Proses apapun, inisiatif apapun yang akan kita lakukan, at the end of the day, itu akan kembali kepada value apa sih yang ingin diciptakan, value apa sih yang ingin dirasakan, gitu ya, oleh para stakeholder kita, gitu ya. Kita bisa mengadakan kegiatan yang cukup beragam, G, gitu ya tapi kalau kita tidak fokus pada value creation, we are going to miss the, the ultimate objective dari kegiatan itu, gitu ya. Nah, jadi di sini, salah satu contoh apa? Apakah value creation hanya untuk owner, customer, dan employee? Tidak. Kita juga bisa punya banyak hal terkait dengan environment, terkait dengan society, gitu ya. Kita bisa define, gitu ya, what really matters to our business. Apa yang matters buat satu bisnis dengan bisnis yang lain bisa sama, bisa berbeda, gitu ya. Jadi, mari kita kembalikan kepada apa sih sebetulnya yang dicari, gitu ya. Apa yang dicari oleh bisnis, apa yang dicari oleh uh, kegiatan kita, baik itu per masing-masing functions, atau secara corporate, gitu ya. Nah, dalam hal ini ini sebuah contoh saja bahwa ketika kita bicara value creation think again gitu ya why do we need to do this apa sih yang kita, kita lakukan gitu dan kenapa kita perlu melakukan ini dan at the end of the day value apa yang diharapkan dirasakan gitu ya oleh employee oleh customer oleh bisnis oleh para stakeholder gitu oleh para shareholder gitu apa itu gitu nah Puzzle ini cukup banyak. Tentu saja, Pak, ini banyak, Pak. Ceritanya luas banget, gitu ya. Kita bisa bicara mengenai bisnis strategi, kita bicara mengenai masalah bisnis proses, kita bisa bicara mengenai HR processes, cukup luas. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu teman-teman semua, kembali lagi saya mungkin tidak akan berbicara dari konteks uh, apa namanya? Uh, case by case gitu ya. Seperti halnya kalau misalkan ketika kita bicara mengenai membuat masakan misalkan gitu ya. Misalkan contoh kita ngambil contoh bagaimana membuat sebuah uh, fried chicken gitu ya. Tentang apa namanya? ayam-ayam uh, ayam crispy gitu ya. Kita bicaranya, "Pak, ini kan harus ada yang di taruh di lemari es dulu." Harus ada yang kemudian lima menit kemudian baru dikasih ke tepung kemudian dikasih telur dan seterusnya itu kita bicara tadi contoh-contoh survei yang akan dilaku, yang dilakukan oleh oleh beberapa analisa yang sudah dilakukan jadi yang akan kita bahas bukan itu ketika saya mau melakukan membuat sebuah ayam goreng crispy gitu ya uh, saya udah tahu resepnya tapi apakah saya bisa lakukan tidak saya harus tahu ingredientsnya dulu kita harus tahu apa ki ingredientsnya untuk bisa menggenerate value untuk kita bisa menjalankan beberapa tadi Baik, itu prosesis, gitu ya. Bagaimana, apa namanya, aktivitas yang mau kita lakukan, step-step yang harus dilakukan, priority yang mau kita lakukan, kembalikan kepada ingredients-nya. Kita tidak akan bisa bikin ayam crispy kalau kita tidak punya daging ayam, misalkan gitu ya, atau kita perlu telur, kita perlu tepung, gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi, ketika kita bicara value creation, saya pengen membuat sebuah ayam crispy yang enak lezat, bisa diterima oleh semua masyarakat, ada yang rasanya spicy, ada yang rasanya non-spicy. Itu value creation. Artinya value itu yang kita tawarkan ke customer. Nah sekarang apa yang mau kita bahas? Kita akan bahas mengenai key ingredients-nya. Bagaimana kembali semuanya itu adalah kepada hal-hal mendasar yang harus kita siapkan. Karena kita tidak akan mungkin punya sebuah ayam goreng crispy gitu ya, yang spicy, yang enak. Kalau kita tidak punya ayam gorengnya, nah di sini kita akan membahas apa key ingredients-nya gitu ya. Nah, Terkait dengan hal ini, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, saya akan mengajak kembali kita untuk membahas bicara value creation. Maka, kita akan bicara apa sih rootnya, apa sih dasarnya. Nah, ini yang kita bahas sekarang, gitu ya. Nah, kita lihat bicara mengenai value creation at the end of the day, kita bisa kembalikan kepada tiga root, gitu ya. Satu, bicara mengenai capability dari bisnis itu sendiri, sebuah organisasi, sebuah bisnis, sebuah proses, gitu ya. At the end of the day, kalau kita mau mencapai sesuatu, kita harus punya kemampuan. We need to have that capability, gitu ya. Kita tidak akan pernah bisa mencapai sesuatu kalau kita tidak membangun capability internal kita. Gitu ya. Nah, apa yang bisa disiapkan untuk bisa memastikan sebuah bisnis baik itu bisnis yang terkait dengan produk, bisnis yang terkait dengan servis, gitu ya. At the end of the day kita harus punya capability untuk bisa kompetitif. day kita harus punya capability untuk memastikan bahwa kita bisa mendeliver yang terbaik dan kita bisa mencapai tujuan, target, achievement, goals yang di ini yang dicanangkan, gitu ya. Nah. Pada saat kita bicara business capability building, gitu ya, dari sisi perspektif kita sebagai dari sisi people management, kita akan kembalikan kepada tiga sebetulnya. Kita kembali ada tiga hal yang mendasar. Bicara mengenai organization capability, bicara mengenai people capability, dan culture capability. Kembali lagi, kalau kita bicara definisi, bapak dan ibu bisa banyak menemukan referensi yang berbeda, gitu ya, mengenai apa itu organization capability, apa itu people capability, apa itu culture capability. Uh, dalam hal ini mungkin kita tidak akan membahas mengenai berdasarkan referensi ini ini dimaksud organization capability. Yang saya tahu Pak organization capability seperti ini. Contoh misalkan bila -bila bilang Pak, people capability itu bagian dari organization capability. Boleh, itu benar, tidak ada yang salah gitu ya. Tapi saya lebih cenderung untuk kita melihat fokusnya karena tiga aspek ini akan punya turunan uh, yang berbeda nantinya gitu. Jadi mari kita coba lihat dari tiga pilar atau tiga tiga hal ini. Apa itu uh, organization capability building, apa itu people capability building dan apa itu culture capability building. Jadi, once kita pengen mengcreate ya kita kembalikan lagi. Pada saat kita mau mengcreate sebuah value creation, kita harus punya kemampuan dan kita harus bisa memampukan bisnis kita, infrastruktur kita, orang-orang kita gitu ya untuk bisa mengcreate value creation itu. Untuk bisa tadi kita menentukan strategi apa yang mau kita lakukan. Oh, saya mau being agile, saya mau fokus ke ini dan itu gitu ya. Tapi kita kembali lagi at the end of the day, apa sih yang mau kita buat organisasi kita menjadi mampu? Is it related to organization? Is it related to people? Is it related to culture? Or is it related to all of them? Gitu ya. Mari kita akan bahas satu persatu Bapak dan Ibu semua. Satu, kita akan bahas mengenai organization capability. Nah, bicara mengenai organization capability. Uh, kembali lagi, kita bicara definisi bisa beragam, tapi mungkin saya mengajak kepada fokus kita bicara organization capability, jadi kemampuan organisasi. Ketika kita bicara kemampuan organisasi gitu ya. Apa sih yang dimaksud di situ? Artinya organisasi kita mampu melakukan itu. Organisasi kita mampu menjalankan itu gitu ya. Organisasi kita mampu uh, mengenerate itu gitu ya. Nah, artinya apa? Ada proses-proses yang dilakukan. Gitu ya. Nah, or salah satu faktor utama dalam bicara organization capability adalah bicara mengenai proses. Jadi, ketika kita bicara bisnis tadi, value creations, kondisi sekarang, aduh kondisi fuka pak kondisi banyak berubah pak banyak yang tren yang yang kita nggak tahu nih mau gimana ada banyak generasi aja dari people juga udah berubah ada generasi milenial sekarang generasi Z gitu ya preferensinya juga berbeda dan seterusnya terus kita mau ngapain kembalikan value apa yang ingin di, di, create oleh bisnis apa sih yang ingin dilakukan oleh bisnis fokus dulu ke situ nah terkait dengan hal itu kita kembalikan tarik lagi mundur gitu ya proses apa yang harus kita lakukan dalam rangka kita memastikan value itu bisa tercreate gitu ya. Jadi fokus dulu value-nya apa, pastikan kita tahu apa yang kita mau cari, apa yang kita mau tuju, apa yang mau kita bentuk. Kemudian dari situ kita tentukan untuk bisa mengenerate value itu proses apa yang kita akan lakukan, gitu ya. Nah ini kita jabarkan. Nah, pentingnya bisnis proses, nanti akan saya jabarkan. Saya akan langsung masuk ke item yang kedua, gitu ya. Ketika kita bicara corporate, kita biasanya terfokus kepada tiga bagian, gitu ya. Ketika bicara proses, Pak, ada proses, proses yang terkait dengan di komersial atau di marketing, gitu ya. Ada yang terkait enable atau support functions, ada yang terkait dengan produk atau service generator, misalkan tim tim manufacturing gitu ya, atau tim uh, service generator yang lain gitu ya. Nah, nanti saya akan bahas lebih jauh, le le lebih jauh mengenai hal ini. Nah, tapi sebelum membahas mengenai hal ini, saya akan lompat dulu ke hal kedua gitu ya. Salah satu hal yang tidak bisa di dilepaskan bicara di mengenai organization capability, apakah proses cukup? Tidak, proses tidak cukup. Hal kedua yang paling penting apa? Bisnis strategi. Jadi strategi matters. Jadi proses dan strategi ini akan menentukan kemampuan organisasi yang akan kita bangun untuk bisa mengcreate value apa nantinya gitu ya. Apa yang dimaksud? Contoh, saya ambil ilustrasi yang sederhana aja. Dari seorang yang punya uh, niat untuk entrepreneur gitu ya. Misalkan, saya punya, Pak, saya punya niatan untuk jualan frozen food. Ketika kita bicara ada seseorang saya misalkan, Pak, saya mau jualan frozen food. Gimana ya, Pak, bagusnya nih uh, kita membangun organization capability-nya. Kembalikan, ketika kita bicara misalnya organisasi apa mau jualan frozen food value apa yang mau di create oke pak saya mau target marketnya saya pengen dapetin revenue sekian dengan revenue sekian mungkin target marketnya cukup di daerah Jakarta aja atau bahkan cukup di Jakarta Selatan saja misalkan gitu ya nah artinya apa ada satu value yang ingin dicapai ada satu target yang ingin dicapai kemudian dia sudah menentukan bahwa skopnya untuk bisa seperti ini saya kira bisa nih di achieve cukup di Jakarta aja artinya apa kita akan menentukan bisnis proses untuk bisa memastikan bisnis kita di-create dengan baik gitu ya bisnis kita dibangun dengan proses-proses yang at the end of the day kita akan mengenerate sebuah value yang kita harapkan membuat sebuah bisnis frozen food di area Jakarta. Bandingkan kalau kita pengen punya uh, apa namanya uh, target gitu ya, bapak oh, saya pengen punya bisnis frozen food tapi misalkan untuk uh, cabangnya ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta, itu yang 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 akan dibangun udah jelas-jelas beda karena kita dia melihat landscape organisasi landscape dari scope target marketnya udah berbeda otomatis bisnis proses mungkin bisa jadi sama. Tapi karena strategi kita beda, satu menyasar mengenai target market yang ada di satu lokasi, dengan kita menyasar target organisasi yang lebih luas, pasti bisnis prosesnya akan diekspan. Yang tadinya mungkin katakanlah kita cukup butuh ada tim produksi, kemudian tim marketing, sekarang mungkin ada tim logistik gitu ya. Ada ada supply chain yang harus di maintain di situ. Artinya apa? Capability organisasi yang dibangun akan kembali kepada value creation apa yang ingin kita create. Itu kita bicara simple home industry gitu ya. Apalagi kita buah bisnis besar. Kita bicara mengenai bisnis manufacturing, kita bicara mengenai bicara mengenai bisnis consultants gitu ya. We need to know value apa yang di create, target audience siapa, target marketnya siapa, kemudian scope-nya seperti apa, the way kita menjalankan bisnis itu bagaimana gitu ya. Itu akan mendefine prosesnya apa berdasarkan strategi tersebut. Jadi kombinasi antara proses dan strategi ini akan menentukan capability organisasi apa yang kita bangun. Termasuk contoh, misalkan gini: ketika kita bicara manufacturing aja, manufacturing saya pernah ada satu industri di mana uh, ada manufacturing itu dengan dua strategi yang berbeda, yang satu gitu ya, dia fokus uh, kita bicara target revenue. Target revenue bisa jadi sama, sama, sama sekian gitu ya, antara dua organisasi ini. Tapi bedanya, yang satu karyawannya itu bisa jadi ada sekitar 1500 sampai 2000 untuk bisa mengenerate revenue sekian dengan bisnisnya sekian. Sementara perusahaan yang lain, gitu ya, dia mengenerate revenue yang kurang lebih sama, tidak persis, tapi kurang lebih sama dalam range yang sama, dengan jumlah karyawan hanya mungkin 500. Bayangin, hampir seperempat atau sepertiga dari industri yang kanan. Mana yang lebih baik? Depends. Value apa yang ingin dia create? Oh, dia pengen meng begini. Nah, proses yang dia lakukan apa? Kembali lagi, dia define prosesnya seperti apa. Nah, kembalikan kepada apa yang kita punya tadi. Oh, Pak, yang satu enggak. Saya mau fokus kepada teknologi apa fokus ke teknologi artinya apa dia akan main di automation proses sehingga orang-orang yang desain mungkin dia akan banyak gitu ya orang-orang yang akan desain mungkin hanya fokus kepada beberapa uh, core team yang akan memastikan delivery terkait dengan teknologi yang diimplement tapi bisnisnya satunya lagi nggak pak kita kita lebih believe kepada human gitu ya ya udah mungkin dia lebih banyak proses yang ujung-ujungnya akan mengenerate jumlah karyawannya banyak productivity wise gimana mana yang lebih bagus kalau kita lihat, seakan-akan productivity wise yang lebih bagus adalah yang jumlah karyawan sedikit. Tapi ketika bicara cost to cost, katakanlah gitu ya, berapa sih yang di-generate untuk bisa, cost yang di yang diperlukan untuk bisa menjenerate finansian? Bisa jadi kedua industri ini sama. Karena mungkin satu terkait dengan cost of teknologinya besar, yang satu cost of people-nya besar. Nah itu contoh, betapa sebuah value yang ingin kita create, gitu ya, target yang kita create, strategi yang akan kita tentukan, jadi akan menentukan kombinasi proses tersebut akan menentukan nanti seperti apa sih Uh, organization capability yang akan kita bangun, gitu ya. Baik itu nanti ujung-ujungnya diejawantahkan dalam bentuk struktur, baik itu ujung-ujungnya nanti akan diejawantahkan dalam pembangunan uh, apa namanya fasilitas, gitu ya. Uh, kayak sekarang misalkan contoh Bapak dan Ibu teman-teman mungkin akan berangkat dari industri yang berbeda, gitu ya. Saya pernah ada di satu industri startup, gitu ya. Uh, saya pernah ada di satu industri yang cukup mature, itu culture-nya sangat beda. Kita bicara people beda sekali. Industri startup sekarang lebih banyak mengedepankan kekinian, flexibility gitu ya, baik itu flexibility dalam berpakaian, flexibility dalam waktu kerja, flexibility dalam hal fasilitas yang diberikan gitu ya. Everything flexibility is the king gitu ya, kalau di startup gitu. Kalau saya lihat banyak tren yang seperti itu. Sementara kalau kita bicara perusahaan established, maka kita bicara mengenai bagaimana everything are in place gitu ya, tertata dengan baik gitu ya. At the end of the day ini dua hal dua dua hal yang berbeda. Nah, sehingga mana yang paling bagus Depends, Pak. Value creation apa yang di-create? Gitu ya. Jadi ketika bicara bisnis startup, dia meng seperti apa? Sehingga dia strateginya memang mengedepankan proses-proses, environment yang dibuat, fasilitas yang disiapkan adalah seperti itu. Sementara kalau karyawan manufacturing, kita lihat value creation-nya apa, maka prosesnya seperti apa, memang strateginya begitu, maka yang disiapkan adalah prosesnya seperti ini. Baik itu tadi di proses produksinya, baik itu di proses dikaitannya dengan komersialnya, baik itu di proses terkait dengan kolaborasi antar fungsi atau di support function atau di enabler tadi. Jadi ketika kita bicara organization capability, Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, satu, seperti yang kita diskus tadi, pastikan dulu apa sih yang mau kita create. Nanti itu akan menjadi checkpoint kita di akhir untuk memastikan apakah upaya-upaya yang kita buat gitu ya. Memang bisa nggak sih meng value itu? Terus bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita tahu apa yang di-create, value apa yang di-create? Kita bisa lakukan banyak metode gitu untuk memastikan bahwa are we doing the gitu ya. Apakah yang kita lakukan ini juga sudah bisa mencapai dan mendapatkan uh, apa namanya? mengenerate value seperti yang diharapkan di awal gitu. Itu yang menjadi control point Oke. Okay. Nah, kembali ke beberapa tantangan tadi contoh gitu ya. Pak, sekarang eranya flexible working hours. Noted not gitu fine. Kembalikan kepada business value creation. Apakah business value creation ibu dan bapak gitu ya di mana ibu bapak bekerja atau yang bapak ibu miliki itu memang lain dengan bisnis value yang bapak-bapak ibu ingin create bisa jadinya bisa jadi tidak gitu bisa jadi right now again tadi buat startup flexibility is the king gitu ya buat perusahaan mature stability is the king so ini ada hal yang berbeda nah kembalikan lagi jadi belum tentu tren yang baru sekarang the day, akan mengakibatkan implementasi yang juga sama-sama optimal contoh ada satu industri gitu ya baru-baru ini dengan tadi flexible working hour ada di mana mana karena kita dulu pernah WFH gitu, jadi WFH itu menjadi sebuah hal yang yang apa namanya uh, cukup uh, menjadi tren gitu ya dan sekarang sekarang itu masih menjadi tren. Nah kemudian industri ini wah oh, ini pak banyak aspirasi dari karyawan kita WFH flexible working hour work from anywhere gitu ya bukan punya home sekarang WFA. gitu ya work from anywhere gitu. Nah diterapkan tapi kalau memang secara value creation bukan itu yang diharapkan artinya pak infrastruktur proses nya tidak mengarah ke sana, leadershipnya nanti pun nanti tidak akan mengarahkan ke sana. Etina apa? Fungsi kontrol akan hilang, hasilnya tidak akan menjadi kondusif dengan value yang mau dikreat. Yang ada apa? Orang jadi akhirnya productivity menurun. Yang ada dari working from anywhere atau working from home, orang malah jadi banyak tamasya, kerja cuma sesempatnya gitu ya. Jadi artinya belum tentu juga itu cocok dengan satu iklim di satu perusahaan. Tapi ada juga perusahaan yang dengan dilakukannya flexible working arrangement, flexible working hours gitu ya. meng-create productivity mereka lebih tinggi karena itu deh buat membuat saya yang penting deliverable, Pak. Ada proses ada perusahaan yang lain yang buat saya yang penting proses gitu. Ya. Nah, kembali ke sini gitu ya. Nah, dari semua itu Bapak dan Ibu akan perlu menentukan dari value tadi akan menentukan prosesnya seperti apa. Nah, tentu saja mendefine proses itu tidak lepas dari strateginya gitu ya. Strategi bisnis seperti apa gitu ya sehingga kita akan mengcreate apa sih prosesnya akan seperti apa. Nah, dari sini baru kita bicara yang tadi yang di depan beberapa tren. Apakah kita perlu melakukan transformasi bisnis? Kembali lagi, apakah bisnis proses dan strategi yang kita terapkan sekarang itu sejalan dengan value yang ingin di create? Gitu ya. Kalau memang ternyata ada gap of value yang kita kira seperti ini, tapi pak somehow our process, our business strategy tidak bisa mengenerate output sesuai dengan value creation yang diharapkan, meaning there is the moment where we need to review our processes or even probably process the same. That is the point whereby we need to review our strategy. Kembalikan ke situ. Apakah harus selalu di review strategi kita? Tidak perlu kalau memang kita merasa value creationnya masih lain Tapi kalau misalnya kita pak, ada hal-hal yang menjadi gap nih pak, ini menjadi masalah. Then it's time for us to review. Kaitannya pak, kita perlu melakukan digitalisasi. Oke, okay? kalau memang itu diharapkan, misalkan tadi sejalan dengan work from anywhere, gitu. Orang harus bisa absen atau melakukan apa namanya time recording from anywhere. Berarti kita butuh ada digitalisasi di mana. Uh, apa namanya eh uh, HRIS berbasis uh, mobile itu menjadi sebuah keharusan kan kalau kita lihat dulu sebelum tahun 2020 sistem HRIS rata-rata desktop base gitu ya kalau sekarang kalau yang masih desktop base itu dianggap sudah ketinggalan gitu ya sekarang udah mobile base dia harus bisa melakukan performa appraisal dari manapun dia harus bisa melakukan absensi dari manapun dia harus bisa melakukan uh, apa namanya request employee services dari manapun semuanya berbasis mobile karena memang rata-rata walaupun saya belum bilang semua kita sudah sangat familiar dengan uh, tools yang, yang membantu kita. Sehingga apa digitalisasi menjadi sebuah keharusan kalau memang uh, arah value creation yang mau dikreat memang ke arah sana. gitu Tapi kalau memang tidak, misalkan contoh bapak dan ibu punya bekerja di industri garment misalkan gitu ya. Kalau memang at the end of the day uh, bisnis proses yang diharapkan dan value creation yang diharapkan yang ingin di di-create itu juga tidak mengharuskan kita untuk melakukan transformasi major. Ya, itu belum menjadi prioritas. Bukan berarti tidak perlu, tapi tidak menjadi prioritas. Kita mungkin akan fokus ke, pro, ke, ke fokus fokus lain, gitu ya. Nah, itulah. Jadi, kembali lagi, kapan kita harus mereview organization capability ini, gitu ya? Pada saat kita melihat, gitu ya, antara value creation yang ingin di-create oleh bisnis dengan yang kita lakukan sekarang, ini ada gap, ada hal yang tidak sesuai, bicara mengenai pain points, bicara mengenai baik itu teknologi, gap people, gap organization, gap proses, gap gitu, strategy, gap apapun yang dirasakan pada saat kita bicara mengenai value creation, ada sesuai yang sekarang kita rasakan dan tidak sesuai, kok kayaknya Pak, nih nggak benar nih Pak, nih kok kita lambat benar nih, kok kita kalah dengan kompetitor, oh kok kita banyak karyawan yang merasa begini, kembalikan, value creation apa yang di -create? Nah, kalau memang dirasa ada gap, di titik itulah, mari kita review prosesnya, dan pada saat yang bersamaan kita pastikan strateginya apa. Dari dua hal ini, Bapak dan Ibu, teman-teman semua sudah bisa melakukan dan memetakan gitu ya, Uh, yang kita sebut namanya capability mapping. Jadi, organization capability mapping. Bapak dan Ibu bisa buat tuh petanya. Pak, saya mau bikin capability mapping, tapi susah, Pak. Kayaknya banyak, soalnya end-to-end -end business process. Yang harus dilakukan, saya harus memetakan capability mapping, misalkan, gitu ya. Di support function, di enable aja, finance seperti apa, legal seperti apa, procurement seperti apa, gitu ya. HR seperti apa, gitu ya. Terus kemudian, uh, corporate communication seperti apa. Belum kita bicara di di apa namanya di area manufacturing production seperti apa QC seperti apa QA seperti apa di komersial pun juga sama berapa lama pak kita harus bisa membangun organization capability building ini gitu ya sementara perubahan berlangsung dengan cepat nanti yang ada ntar kita ketinggalan kereta perubahan udah kemana kita baru melakukan sampai di mana nah ini pak dan ibu-ibu semua di sinilah salah satu trending yang kita juga harus juga bisa lihat dulu melakukan sesuatu itu kadang-kadang either kita harus belajar dulu gitu ya atau kita harus Tanya konsultan pasti akan bergantung pada konsultan. Kalau mau cepat, pakai konsultan aja biar cepat gitu ya. Jadi, kita bisa cepat sekarang. Bapak dan ibu semua ada teknologi AI, gitu ya. Teknologi AI ini luar biasa, ini bisa mempercepat, bukan berarti menggantikan segalanya, tapi bisa mempercepat banyak hal. Contoh, bapak dan ibu mau bikin kompetensi dictionary, ya. Kompetensi matriks ini contoh aja nih. Contoh aja, kita mau bikin kompetensi dictionary atau kompetensi matriks, Pak. Saya mau bikin kompetensi dictionary untuk corporate apa, apa manufacturing, corporate functions sekarang bapak dan ibu tinggal tanya Chat GPT, eh hey, Chat GPT, apa sih kompetensi yang dibutuhkan untuk menggenerate apa untuk di untuk, dalam fungsi marketing? dia kan kreatif untuk kompetensi ini 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 Bapak dan ibu sehari aja udah bisa bikin kompetensi dictionary itu untuk perusahaan. kita bisa lakukan itu dengan cepat gitu ya. bahkan bahkan contohnya katanya bicara Pak apa sih capability yang dibutuhkan misalkan gitu ya untuk memastikan kita bisa punya proses katakanlah gitu, ya, komersial yang bagus dalam kondisi sekarang. dia kan kreatif, oh, ada digital marketing ada dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa membantu kita mempercepat. Tapi kembali lagi, at the end of the day, kembalikan kepada value creation-nya. Apakah cocok? Belum tentu. Yang disampaikan oleh chat GPT lebih kepada membantu kita mempercepat untuk mengidentify, misalkan gitu ya. Hal-hal apa yang kita perlu identify, sehingga sekarang ini everybody can become an instant expert dengan chat GPT. Ditanya dulu orang untuk bisa tahu sesuatu harus belajar dengan senior, harus baca buku ini dan itu gitu ya, baca literatur ini. Sekarang just ask chat GPT, kita udah jadi seorang expert ditanya mengenai organization capability, Bapak dan Ibu bisa jawab. Bapak dan Ibu terkait dengan kompetensi dictionary, Bapak dan Ibu bisa jawab. Bicara strategi pun, Bapak Ibu bisa jawab. Kalau memang pure menggunakan teknologi. Tapi kembali lagi, apakah itu cocok? Belum tentu. Kembalikan kepada value creation yang akan dibuat. Oke, okay. ini bagian yang pertama, terkait dengan organization capability. gitu ya. Nanti kalau memang kita ingin discuss lebih detail, kita akan buka dalam sesi tanya-jawab. gitu ya. Kemudian kedua, Ketika bicara organization capability, Pak, apa yang terjadi kalau kita punya organization capability yang tidak kuat atau lemah? Apa impact-nya terhadap bisnis? gitu ya? Nah, kita lihat. Yang pertama, satu, pasti akan ada confusion. Tadi, bisnis prosesnya lemah, Pak. Nggak sesuai dengan tren sekarang. Sementara manajemen pengen targetnya begini. Pengen nanti hasilnya begini. Pengen kondisinya begini. Sementara organisasi kita begini. Yang ada bingung. Diharapkannya ke C, gitu ya. Tapi organisasi kita stage-nya masih di A terus gimana bisa kita mendeliver celawang kita yang masih ada di stage di A gitu ya. Nah, artinya apa tadi? Ada gap sehingga kita tidak mampu mendeliver value creation-nya. Akhirnya apa? Bingung kita. Ini direction-nya nggak clear nih, Pak. Maunya gimana sih, Pak? Mau kita maju terus atau kita mau fokus ke rekonsiliasi atau kita mau fokus ke strengthening internal process atau kita fokus ke sales misalkan. Jadi organization capability yang lemah itu akan meng mengakibatkan itu unclear directions. Satu dengan yang lain itu nantinya akan jadi tumpang tindih, gitu ya. E, tidak akan ada satu alignment antara satu dengan yang lain. Yang ada apa? Confusions. Organisasi bingung, jangan harap hasilnya akan bagus. Hasilnya juga jadi bingung. Ini kita mau ngapain sih, gitu. Pak, kita punya strategi ABCD. Align nggak dengan value creation-nya? Kalau nggak align, akan membingungkan kita sebagai pelaku bisnis. Gitu ya. Sebagai orang yang melakukan aktivitas di bisnis. Lawang organisasinya diharapkan begini kok tapi kita cara melakukannya kenapa begini? confusions gitu ya. Antara satu dengan yang lain itu akan timbul incoherency. Kedua apa? frictions. Karena at the end of the day, Bapak dan Ibu kita semua itu pasti akan mendapatkan target. Kita pasti pengen mencapai target pencapaian gitu ya. Apapun itu. Baik itu yang sifatnya kualitatif atau kuantitatif. Kita pasti akan menargetkan satu pencapaian. Nah, kita diminta untuk mencapai sehingga tapi prosesnya lemah, strateginya lemah. Yang ada apa? Masing-masing pengen perform tanpa ada satu alignment antara satu yang lain. Yang ada apa? conflicts berantem itu antar orang sales dengan orang produksi bisa berantem antar orang enabler dengan orang uh, marketing bisa berantem artinya berantem itu bukan berarti dalam berantem dalam konteks real berantem ya tapi ada friksi ada perbedaan pendapat yang ujung-ujungnya kembali ke masing-masing gitu ya terus eksekusinya jadi nggak efektif karena kenapa kita menggunakan bisnis proses jadul gitu ya tapi sementara sekarang ekspektasinya kita mendeliver sebuah tren seperti ini contoh misalkan inilah digital marketing Digital marketing di beberapa perusahaan itu menjadi sebuah posisi baru gitu ya atau sebuah fungsi baru. Nah, banyak organisasi yang tetap mempertahankan organisasi marketing aja. Baik itu marketing yang sifatnya I don't know, kita bisa bicara mengenai branding umum gitu, tapi nggak ada fokus ke digital marketing. Sementara sekarang kemarin-kemarin dan sekarang digital marketing itu jadi penting. Artinya apa? Ini dari organisasi yang ada kita difokuskan untuk bisa mendeliver digital marketing tanpa ada review prosesnya bagaimana strateginya bagaimana itu pasti bubar jalan bingung dia gitu ya jadi pastikan dulu value apa yang di create nah pastikan juga bisnis prosesnya dan strategi kita udah align dengan value creation yang ada otherwise it will create confusion it will create friction next gridlock silo mentality itu for sure gitu ya kan tadi bisnis prosesnya uh, lemah gitu ya tidak sejalan dengan value creation yang ingin diharapkan nggak sejalan dengan target atau proses atau kondisi yang ingin diharapkan untuk dibuang, dibangun atau dibentuk gitu ya. Akhirnya apa? Orang berpikir berdasarkan interpretasi masing-masing. Karena kan tadi unclear direction ya udah, pokoknya saya ditugasin begini udah saya jalan aja dulu, Pak. Timbang bingung saya nanti kalau saya melakukan lebih dibilang nggak sama. Bos bilang nggak begini misalkan gitu ya. Enggak. Saya jalanin begini aja, ya, ada apa? Ya udah saya loh. Saya yang penting deliver, target saya tercapai, selesai sudah gitu. Yang lain, wah saya nggak nggak pikirin. Artinya apa? Karena ada, kan ada gridlock gitu ya. Nah itu bermasalah. Weak organization capability itu akan bermasalah. Decision making bisa jadi panjang. Tadi, karena nggak jelas strateginya bagaimana. Nah, bisnis proses yang sesuai dengan apa namanya value creation juga nggak jelas, akhirnya apa? Decision making menjadi panjang. Iterasi dalam memutuskan sebuah decision terkait tadi misalkan contohnya digital marketing, sementara teman-teman di perusahaan kita masih memikirkan marketing secara umum, yang ada akhirnya adalah bias. Sehingga orang nggak punya kemampuan untuk bisa melakukan keputusan sesuai dengan yang diharapkan nah itu itu sedikit highlight betapa pentingnya kita membangun organization capability apa itu dikembalikan apa proses yang sejalan dengan value creation yang ingin dikreasi apa strategi yang sejalan dengan value creation yang dikreasi dan apa kombinasi antara proses dan strateginya apakah ada gap atau tidak bapak dan ibu kembalikan ke situ dari situ baru akan yang tadi oh kita butuh ada digital transformation oh kita perlu being agile pak karena kita sekarang not agile enough oh kita perlu melakukan transformasi way of working gitu ya oh kita perlu melakukan transformasi the way kita menjalankan bisnis kita kita harus equip dengan teknologi. Kembalikan, value creation-nya sejalan atau tidak gitu. Kalau memang sejalan, S do it. Jadi, pada saat kita bicara strategi gitu ya, tren yang kita kembalikan yang kita tadi bahas di depan gitu ya. Kembalikan kepada esensinya apa itu? Pastikan antara organization capability yang kita bangun itu sejalan dengan value creation yang ingin dibuat. Oke. Okay? Saya akan masuk ke dalam capability kedua. Saya akan percepat sedikit karena waktu. Kita bicara people capability. Tadi Pak, sudah Pak, organization capability kita sudah review. Kita sudah pastikan value creation-nya seperti ini, bisnis prosesnya yang kita mau bikin sejalan dengan value creation-nya akan seperti ini. Nah, untuk bisa seperti itu, saya juga akan bangun dengan strategi begini, Pak. Purlap per lah, gitu. Nanti kita discuss. Contoh-contohnya bisa, bisa kita discuss secara separate. Nah, terus kita cukup nggak? Nggak, nggak cukup. Kita untuk bisa memastikan itu jalan dengan baik, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, kita harus pastikan bahwa secara organisasi sudah mampu, secara people juga harus mampu. Otherwise, organisasi kita sudah lengkap infrastruktur sudah lengkap, bisnis proses sudah bagus, sudah robas, teknologi sudah ada gitu. Tapi orang yang menjalankan itu jauh dari kompeten. Orang dari yang menjalankan itu jauh dari mampu untuk bisa mendeliver. Artinya apa? Itu tidak bisa dilepaskan dari elemen kedua. Elemen yang pertama bicara mengenai organization capability. elemen yang kedua kita bicara people capability. Apa saja? Kembali, ini bukan rocket science. Bapak dan Ibu juga saya pikir sudah sangat familiar. Bicara kompetensi. Bapak, kompetensi mah iya, Pak. Orang untuk bisa mendeliver pasti butuh orang kompeten. Yes, But what happened now? Ini yang akan kita lihat. Bapak dan Ibu juga mungkin teman-teman semua sudah sering mendengar ada istilah namanya upskilling, multiskilling, crossskilling, reskilling. Jadi bicara kompetensi udah pasti Pak, itu uh, HR one on one untuk bisa mendeliver pasti butuh orang yang kompeten, right? What kind of kompetensi? Tadi kembalikan kepada value creation. Value creation seperti apa yang dilakukan tadi? Tadi saya ngambil contoh antara sebuah industri dengan karyawan 2000 dengan 500. Apa perbedaan antara dua bisnis model yang dilakukan di sini? Bisnis model udah pasti beda. Tapi kompetensi orang-orangnya juga beda. Di sini mungkin orang fokus. Contoh misalkan kalau kita bicara di HR aja. Ada beberapa organisasi masih fokus nih. Pokoknya orang rekrutmen ngerjain rekrutmen aja. Orang komben ngerjain komben aja. Orang organisasi ngerjain organisasi aja. Gitu ya. Yaudah, jalannya begitu. Nah, di satu sisi yang lain, organisasi yang kedua, ini sudah menerapkan model bisnis partner. Di mana satu orang bisa pegang komben, rekrutmen gitu ya, Eh uh, organization development, misalkan contohnya begitu. Wah pak kerjaannya banyak dong, depends. Kalau orang mau menerapkan bisnis model yang kedua, ada satu prerequisite di sana. Apa prerequisitnya? Teknologi. Jangan sampai tim dengan orang yang jumlahnya memang tidak terlalu banyak, di mana kita pengen menjenet value yang banyak, tidak disupport dengan teknologi. Yang ada apa? Orang akan habis waktunya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang non-value edit. Gitu. Jadi artinya apa? Bisa menerapkan bisnis model udah bisa. Apa? Teknologi, Pak. Berarti kan kita bicara tadi organization capability, gitu ya. Nah, tapi teknologinya udah ada, Pak. Orangnya bisa ngejalanin? Orangnya punya kompetensi nggak? Ada orang HR yang ngerti mengenai talent acquisition, orang HR yang mengerti organisasi, orang HR yang mengerti mengenai total rewards, misalkan. Oh, nggak ada, Pak. Sekarang orang rekrutmen saya ngertinya rekrutmen aja. Di situ pentingnya kita melakukan multi-skilling. Gitu ya. Terus, oh, Pak, uh, tim tim Talent management kami, taunya ya berdasarkan model yang lama gitu ya. Uh, kalau ada apa-apa ya kita lihat dictionary yang ada. editionary update nggak? Udah lama Pak, terakhir di-review tahun 2001. Bisa jadi udah nggak relevan dengan kondisi sekarang. Artinya apa? Coba di-upskill dengan, dengan, dengan beberapa teknologi kekinian. As simple as tadi chat GPT. Nggak perlu ada new rocket science untuk mempelajarinya gitu ya. We can use that. Jadi kita bicara mengenai upskilling gitu ya untuk meningkatkan kemampuan dari tim kita di portofolio atau di bisnis proses sekarang atau kita mau melakukan multi skilling tadi yang di bisnis model yang kedua kita melakukan multi skilling di mana satu orang harus bisa mengerti beberapa uh, kompetensi di fungsi-fungsi yang mungkin masih sejalan gitu itu kita bicara multi skilling tapi bisa juga ada cross skilling uh, apa apa bedanya multi skilling dan cross skilling cross skilling bias kalau teman-teman kembali lagi bicara definisi bisa macam-macam ya tapi kalau kita mau bedakan Cross skilling itu seseorang bisa pegang dua fungsi. Contoh, ada beberapa organisasi yang melakukan uh, apa namanya model-model uh, 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 job seperti ini gitu ya, organisasi matriks. Jadi contoh, ada satu orang dia pegang uh, HR, uh, HRBP, sekaligus juga internal communication, gitu ya. Sekaligus juga dia sebagai legal, 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 legal team. Bayangin, oh kok bisa pak HR for internal communication dan legal? itu teknik cross skilling gitu ya jadi satu orang buat HR HR nggak hanya ngerti HR dia ngerti bagaimana teknologi komunikasi dia mengerti mengenai masalah legal kebetulan di tim kita misalkan ada orang legal yang ngerti HR ya why not dia pegang sebagai HR business partner juga pegang legal juga nah terus kan ini kan dua proses yang berbeda pak atasannya beda ada yang satu lipot ke HR head yang satu lipot ke legal head misalkan nah artinya apa bisnis modelnya harus dirubah yang tadi kita diskusi di depan bisnis proses dan strateginya seperti apa. Karena dengan model bisnis model seperti itu akan men-trigger kebutuhan kompetensi yang juga berbeda. Sehingga artinya apa? Dalam kondisi sekarang kompetensi jangan fokus kepada, oh Pak, saya udah nge-define kak job desk-nya ini. Untuk bisa menjalankan job desk ini butuh kompetensi seperti ini. Sementara anak buah saya sekarang kompetensi seperti ini. Itu masih fokus ke dalam kondisi SIS. Nah, apa yang perlu dilakukan? Kembali lagi, lihat value creation-nya apa. Nah, terkait dengan value creation seperti itu, do we need to do an upskilling dari tim kita dengan teknologi yang kekinian? Misalkan tadi teman-teman yang ada di marketing, do we need to equip them with digital marketing? Sekarang banyak training-training terkait dengan bagaimana memasarkan di e-commerce, strategi approach bagaimana melakukan approach terkait dengan digital, di, apa, uh, digital marketing gitu ya. Kalau kita menggunakan approach yang lama, ah, ujung-ujungnya TV komersial lagi, TV komersial lagi, iklan di TV lagi atau iklan di di apa di digital media lagi, as simple as that, ya sudah kalah dengan orang-orang yang bermain di TikTok yang bermain di Instagram misalkan gitu jadi artinya apa ini bukan sesuatu yang kita perlu tolak upskill tim marketing kita gitu ya dengan sebuah uh, kompetisi baru gitu ya dengan sebuah sesuatu yang memang dibutuhkan untuk bisa mengadres terkait dengan value creation yang memang arahnya ke sana kalau memang arahnya ke sana nah kalau multi skilling ya tadi kalau memang strateginya kita pengen minimum orang tapi heavy di teknologi berarti multi skilling menjadi sebuah keharusan karena satu orang sudah pasti tidak cukup hanya mengerti satu kompetensi satu stream kompetensi dia harus mengerti beberapa stream kompetensi nah itu yang sekarang menjadi terjadi karena banyak perusahaan sekarang lagi pengen bangun lagi pengen bangkit gitu ya sementara lagi kesulitan dana karena impas dari pandemi yang dilakukan sekarang apa bagaimana mengoptimize people jadi orang-orang karyawan itu di empower untuk bisa deliver lebih nah bisa-bisa gitu Dan wajar-wajar Karena kita hitungannya FTE Misalkan FTE-nya masih 8 jam sehari Misalkan katakanlah 5 hari dalam satu minggu Total masih workable gitu Tapi apa? Butuh ada infrastructure Nah artinya apa? Kembali lagi value creation-nya apa Bisnis proses artinya gimana Untuk bisa mendeliver itu Butuh orang yang seperti apa Dan untuk bisa mempunyai orang yang seperti itu Butuh kompetensi development seperti apa Makanya tadi ada upskilling Multiskilling Kalau cross-skilling benar-benar beda stream Tadi misalnya saya contohkan ada legal HR, Corporate communication misalkan. Itu tiga stream yang berbeda gitu. Tapi bisa jadi sekarang ada perusahaan mendapatkan dipegang oleh satu orang. Dia sudah teknologinya bagus, dia report matrix, dia sudah mengadopsi organisasi dengan model matrix gitu ya. Dan it works gitu ya. Artinya jumlah orangnya dia bisa cut. Saya nggak butuh ada tiga orang staff, saya cukup punya butuh satu orang staff, super staff gitu ya. Kemudian ada lagi reskilling. Reskilling kalau memang kita melihat, oh pas saya kebanyakan orang nih di, di area ini gitu ya. Kita harus kurangin orang. Bisa, bisa. Which is itu menjadi opsi. Tapi kalau misalkan kita melihat orang kalau kita memang apa prefer untuk memberdayakan gitu ya orang-orang yang ada maka kita bisa melakukan reskilling nah untuk bisa melakukan ini ini butuh juga nanti pak berarti untuk bisa melakukan itu gimana kalau kita lakukan macam-macam yang sekarang terjadi adalah kita fokus ke konvensional uh, training gitu ya ya udah butuh apa ad hoc kirim training dikit-dikit training bapak dan ibu teman-teman semua kita sudah familiar dengan konsep 70-20-10 gitu ketika kita mendevelop seseorang tidak masih harus lewat training karena training itu hanya fokus ke 10 gitu ya. Kita punya opsi 70 dan opsi 20. Ini lebih efektif gitu ya dan secara cost biasanya lebih manageable dari dua hal ini tergantung modelnya seperti apa. Kemudian juga sama di beberapa perusahaan sekarang Bapak dan Ibu itu sudah melakukan ada cross function knowledge sharing secara rutin. Itu memberikan kesempatan buat tim kita berbagi ilmu gitu ya men showcase dirinya bahwa dia tahu tentang hal ini sambil memberi, memberikan apresiasi juga buat dia dan memberikan kesempatan buat teman-teman yang lain belajar. Itu ada di beberapa perusahaan itu secara reguler, sekarang melakukan cross function sharing knowledge. Ada misalkan, biasanya dikelola oleh, oleh tim HRD boleh, atau tim human capital boleh. Kemudian ada misalkan tim marketing, dia sharing mengenai marketing yang audience webinar yang ikut, misalkan siapa aja, bisa dari orang manufacturing, bisa dari orang dari enablers, sehingga memberikan pemahaman business acumen yang bagus. Finance for non-finance, misalkan itu juga sama, dia melakukan sharing untuk teman-teman yang lain. Sehingga orang jadi bisa mengerti, apa sih? Uh, apa namanya bicara mengenai revenue apa sih productivity apa sih ebitda gitu ya apa sih profit apa sih nba apa uh, uh, net NP, apa nba apa net, net profit before tax apa sih npat gitu ya orang bisa tahu gitu sehingga kita tahu bahwa perusahaan ini kita performa atau tidak bisnis akumulasi karyawan bisa jadi naik nah jadi artinya apa bicara mengenai kompetensi kembalikan value creation seperti apa lihat apakah ada gap dari tim kita kalau ada gap segera lakukan uh, kompetensi Uh, uh, remodeling gitu ya apakah itu upskilling, multi skilling, cross -skilling, atau reskilling. Modelnya seperti apa? Apakah harus selalu kita kirim training keluar? No. Kalau teman-teman Bapak dan Ibu sudah punya capability internal, lakukan from internal. Paksa tim kita untuk berbagi. Biarkan ini menjadi satu ajang di mana kita juga bisa menikmati. Nanti kita akan bicara di yang ketiga, culture capability, bagaimana sebuah work experience itu menjadi critical. Next, apakah kompetensi cukup? Tidak. Pastikan bahwa kompeten, orang kompeten belum tentu perform. Orang kompeten belum tentu kerjaannya bagus orang itu harus punya kompetensi dan harus punya motivasi untuk menjalankan pekerjaannya. Dan harus termotivasi untuk bisa mendeliver. Sehingga bicara people capability, kita bicara masalah dua matriks ini, kompetensi sama motivasi. Kompetensi is not enough. Itu harus dilengkapi dengan motivasi. Motivasi saja juga pasti tidak enough, harus ada kompetensinya. Nah, apa yang dilakukan? Contoh, misalkan, orang itu juga, wah, oh, termotivasi karena ada reward yang cukup, misalkan. Atau dia merasa pekerjaannya sesuai. Jangan sampai kita menempatkan orang pada pekerjaan yang tidak sesuai, misalkan. Atau misalkan dia tahu bahwa, oh, dengan dia mengerti, kenapa sih, Pak, saya oh, harus mengerjakan legal juga, korkom juga, sama HR juga. Hey, it's good for your knowledge, it's good for your career gitu. Ya. At the end of the day, ketika bicara CEO, CEO bukan hanya seorang si apa, seorang CFO bukan seorang yang ngerti finance doang. CEO bukan hanya orang yang ngerti mengenai administrasi doang gitu. Ya. Dia harus ngerti bisnis stream yang luas. Sehingga itu itu value edit yang mau kita create gitu ya. Sehingga kita bisa memastikan bahwa employee juga motivated, kompetensi juga apa namanya uh, dilengkapi, motivasinya juga dilengkapi gitu. Ya. Sehingga Dua-dua hal ini akan menjadi sebuah kesatuan yang akan menjadi uh, powerful people capability gitu ya. Nah, nanti kita bicara how gitu ya. Itu tadi bi bisa bisa macam-macam. Pastikan Bapak dan Ibu sudah move on dari model tra uh, tradisional uh, training proses gitu. Yang dikit-dikit kita kirim training, dikit-dikit kita -dikit -dikit. training is okay. Uh, uh, jangan jangan salah paham gitu. Training is okay. Tapi that's not the only way for us to build our people capability internal capability sharing it's is gonna be something good. Jadi tadi cross function sharing knowledge gitu ya. Kayak contoh misalkan saya menerapkan di organisasi sekarang, setiap tim saya itu setiap minggu itu harus melakukan sharing knowledge tentang apa yang dia tahu. Setelah semuanya kebagian selesai, maka tim yang hmm. lain itu harus melakukan teach back gitu ya. Harus bisa men-sharing materinya yang yang lain. Jadi orang dipaksa untuk dengerin, orang dipaksa untuk mendeliver Materi-materi yang Om di, 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 di oleh orang lain itu contoh modeling yang kita lakukan. Itu akan mengcreate sebuah culture di mana kita akan haus untuk belajar, akan haus untuk tahu, dan akan haus untuk bisa mengembangkan diri. Sehingga dia punya motivasi untuk menderiver lebih dari sekedar apa fungsi yang diberikan kepada dia. Gitu ya. Nah itu tadi bicara kompetensi. Bahkan beberapa perusahaan sekarang sudah mulai masuk ke dalam, mungkin sudah banyak juga ketika kita tahu corporate university konsep gitu ya. Dari yang tadinya cuma model training center biasa, sekarang menjadi konsep corporate diversity. Kenapa? Karena kita tahu bahwa people capability itu menjadi sebuah game changer. Organization capability is one thing, agree, tapi tanpa people gitu ya, for sure ini tidak akan bisa jalan. Sehingga ketika kita bicara human capital yang membedakan dengan common HR practices adalah apa? Di people capability building, organization capability bisa jadi sama. People capability, that's the game changer. gitu ya. Oke, itu mungkin hal kedua. Nah, saya akan masuk ke dalam uh, hal ketiga, gitu ya, yaitu bicara mengenai Oh, sebelum masuk ke ketiga, saya akan masuk dulu. kalau ada weak people capability gitu ya, apa sih yang terjadi? Kalau 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 tadi, Pak, organization capability kita sudah punya gitu ya, kaitannya dengan value creation yang akan kita capai gitu. Terus kemudian, kita tapi kita juga sudah punya, Pak, people capability yang dibutuhkan gitu ya. Nah, tapi mungkin nggak sejalan dengan value creation yang dibuat. Apa yang akan terjadi? Low performance. Ekspektasinya kemana, jalannya kemana gitu ya. Bisnis prosesnya udah bagus, tapi ketika bicara value creation, yang pengen dikreat seperti ini, gitu ya. Sementara tadi kompetensinya nggak ada, gitu ya, untuk bisa tadi, Kita mau melakukan tadi uh, multifungsi ya, yang tadi sifatnya multi assignment atau multi skilling tadi. Jadi tadi misalnya di HR, di HR gitu ya, ada orang yang pegang, uh, misalkan tadi misalkan uh, organization development, total rewards, kemudian ada yang uh, pegang rekrutmen misalkan. Ada kita expect tim kita bisa melakukan itu, tapi kompetensinya tidak di equip. itu pasti berbahaya itu pasti low performance bisa jadi untuk yang dia kuat dia, dia bisa perform yang dia tidak punya kompetensi yang kuat ujung-ujungnya dia akan fail gitu sehingga apa achievementnya bisa compromise karena kompetensinya juga uh, tidak tidak bagus gitu tidak solid kemudian motivasinya juga misalkan lemah yang ada misalignment ya dia salah paham dijelaskan mengenai bisnis strategi dia nangkapnya operation dijelaskan mengenai bisnis taktikal dia pahamnya administratif gitu. Jadi nggak nyambung nih antara ekspektasi manajemen dengan orang yang menjalankannya di tataran strategik, tactical sama operation itu bisa misalignment gitu. Ya. Kalau orang yang kita punya tidak diequip dengan people capability yang benar, kompetensi aja ada tapi kalau misalkan dia tidak punya motivasi juga juga akan bermasalah. Itu satu. Low performance itu for sure. Kedua frustration. Bayangkan ada satu orang dari talent acquisition atau rekrutmen, saya assign OD dan uh, total rewards misalkan gitu ya. Apa yang terjadi? Dia nggak punya kompetensi di total reward, dia tidak ngerti mengenai job evaluasi, dia tidak mengerti mengenai total reward strategi, tiba-tiba dia harus handle itu. Wah, pusing, Pak. Yang ada dia frustrasi. Disuruh ngerjain, suruh deliver, tapi dia tidak punya kompetensi. Tadi satu low performance, dua frustration. Udah pasti ada orang-orang, udah Pak, udah kayak gini, mendingan pindah aja dah. Gitu. Udah nggak fokus gitu ya. Jadi, high turnover pasti lack of focus. Jadi, low performance, frustration itu udah pasti akan terjadi kalau misalkan kita punya weak Uh, people capability di satu organisasi. Next apa? Slow adaptability tadi. Ketika kita punya, oh ini organisasi kita harus bertransform. Sekarang modelnya seperti ini. Udah jelas nih, value creation yang kita buat adalah begini. Kita semua harus bergerak ke sana gitu ya. Organisasi sudah disiapkan. Proses sudah disiapkan. Strategi sudah disiapkan. Orang yang enggak gitu. Pelan Pak. Bu. Udah pasti, wah susah ya. <laughs> berat itu, change management berat. Udah pasti untuk memotivasi orang, kemudian memastikan orang untuk bisa ayo 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 gitu sementara dia nggak punya kunci ya pak mau tapi saya nggak bisa gitu saya bisa pak tapi malas pak mendingan gini aja gitu. artinya apa motivasi kompetensi itu jadi masalah slow adaptability yang ada apa tadi agile kita bicara agile gitu ya agile penting wah untuk agile kita butuh disupport support dengan infrastruktur bisnis proses atau strategi oke udah ada tinggal jalanin orangnya nggak kompeten orangnya low motivation yang ada tetap aja nggak agile juga gitu ya jadi organization capability is one thing People capability juga harus dipastikan gitu ya. Jadi dua hal ini akan me me menjadi sebuah duet combo gitu ya, yang 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 akan sangat powerful untuk bisa memastikan apapun value creation yang ingin dikreasi oleh bisnis itu bisa tercapai. Oke. Okay. Nah, ini bicara mengenai organization capability, bicara mengenai people capability. Nah, kita akan masuk ke yang ketiga culture capability. Nah, ini yang sebetulnya tidak semua organisasi itu melihat ini sebagai sebuah penting. Tapi jangan salah. The main differentiation gitu ya antara top performing company gitu ya dengan non top performing company ada di culture. Organisasi udah bagus sama-sama bagus. Kalau organisasi yang udah sama-sama tinggi sama-sama bagus. People-nya sama-sama kompeten. Sama-sama termotivasi gitu ya. Tapi apa? Ada masalah di culture. Nah, jadi culture jangan salah. Kita jangan meng-underestimate culture. Culture itu sekarang yang tadi kita discuss mengenai flexible working arrangement, itu bicara culture, gitu ya. Business process juga, iya, iya, tentu saja. Tapi, apakah secara mindset kita, acceptance kita bisa masuk ke sana, gitu ya? Belum tentu semua orang masih masuk ke dalam acceptance level yang sama. Contohnya, bisa seperti itu. Nah, apa saja yang masuk dalam culture? Ada cukup banyak, uh, sejujurnya bicara culture capability cukup banyak, tapi saya akan ambil empat, empat contoh utama, gitu ya, dari culture capability ini. Uh, yang pertama, bicara corporate value. Bapak, semua company juga, yes, I know. Banyak company yang punya. Corporate value. Jadi, nah sekarang kenapa ada perusahaan yang punya dan yang tidak punya? Itu akan menentukan, gitu ya, bagaimana kita, gitu ya, bisa mendrive tadi dari sisi organisasi, dari sisi people, gitu ya, dan bagaimana kita bisa memastikan ini semua bisa berjalan, gitu ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Kembali lagi, apa yang apa yang menjadi trigger? Value. Value creation-nya apa? value creation yang akan dibuat apa? Nah, untuk bisa menjerat itu tadi, organisasi kabel cukup, people kabel cukup, sudah selesai? Tidak. Contoh misalnya kita bicara integrity, kita bicara ada beberapa perusahaan yang menerapkan dia modesty gitu ya, ramah tamah, ada yang gotong royong, ada yang bicara integrity, ada yang bicara mengenai apa namanya? kompetensi, ada yang bicara mengenai apapun. itu akan menentukan kedekatan gitu dari value creation yang akan dikreat gitu. Jadi kalau teman-teman bekerja di satu perusahaan yang mungkin belum mendefinisikan secara eksplisit, mungkin ada. Saya percaya core value di setiap perusahaan itu ada. Cuma masalahnya terdefinisi atau tidak terdefinisi. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman memang bekerja di satu perusahaan yang belum mendefinisikan core value, bu, segera buat gitu ya. Karena itu menjadi sebuah enabling factor untuk culture capability. Nah, bicara 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 mengenai uh, value itu tidak bicara mengenai itemnya saja. Oh, pak, integrity, ada misalkan uh, leadership, ada mengenai apa misalkan? No kita bicara behavior, indikator, indikator perilaku apa yang diharapkan terjadi, gitu ya. Dengan kita menerapkan value tersebut, kita berharap karyawan-karyawan kita itu behavior seperti apa sih? Ada perusahaan yang menerapkan confident, gitu ya, sebagai salah satu core value-nya. Itu bagus. Dan memang di sana diharapkan orang confident, gitu ya. Tapi mungkin berbeda dengan satu perusahaan yang yang menekankan misalnya aspeknya aspek yang sifatnya tadi uh, kerjasama, teamwork profil orangnya bisa jadi berbeda. Mungkin Bapak dan Ibu bisa membedakan ekstrim gitu ya. Antara perusahaan multinasional dengan perusahaan uh, local company gitu. Culture-nya beda kan? Jadi kalau kalau Bapak dan Ibu pernah pernah join ke satu perusahaan yang multinasional kemudian atau pernah juga join ke local company, bisa dirasakan ada culture yang berbeda di 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 apa namanya di multinasional company kita oh orangnya begini cepat pak Was, ini apa namanya apa kompetensinya cepat apa kompetensinya bagus jarang meeting pak dikit dikit Uh, deliver 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 mereka heavy on result. It's a culture gitu. Terutama yang American company, American based company mungkin Bapak dan Ibu juga mungkin ada di sini, itu biasanya mereka sangat 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 result oriented gitu. Sementara beberapa local company kita sangat 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 process oriented. Itu saja sudah beda. Nah, sehingga apa? Untuk memastikan gitu ya, how are we gonna build our company? Itu juga kita harus bisa memastikan bagaimana how are we gonna build the culture of the company? It starts with the value. Jadi Pak, apa bedanya value dengan kompetensi? Beda. Mirip, tapi beda. Apa itu bedanya? Kalau kita bicara kompetensi, kita udah jelas. Ada kompetensi yang level 1, naik ke level 2, naik ke level 3, naik ke level 4. Bicara value, itu bicara sesuatu yang tertanam di dalam. Kita berharap semua orang menjalankan. Dulu, zaman zaman dulu, kita lihat sendiri ya, bagaimana kalau orang Indonesia pergi ke Singapura, itu perilakunya langsung berubah gitu. Ya. Orang nggak ngeludah sembarangan, tertib gitu. Ya. Tapi di Indonesia nyebrang sembarangan, ngeludah sembarangan pada saat itu. Sekarang sudah lebih baik. Artinya apa? Ada value di sana tanpa kita harus diklaim orang yang punya value tinggi di Singapura adalah orang yang bisa begini-begini kan nggak perlu? Kemudian level 2 aja begini-begini nggak perlu? Ya semua pokoknya harus men mengikuti value itu. Nah value itu lebih dalam gitu ya. Jadi artinya kita berharap corporate value ini bisa masuk uh, dan di, di apa ya? Terinternalisasi di dalam keseharian karyawan kita uh, sehingga itu menjadi the way kita menjalankan aktivitas pekerjaan aktivitas. Uh, apa namanya uh, sehari-hari gitu ya dalam dalam mendeliver uh, achievement dan seterusnya gitu jadi itu satu gitu ya. jadi corporate value saya bisa pastikan ini penting gitu jangan sampai bapak dan ibu tidak punya perusahaan sebesar apapun perusahaan sekecil apapun pastikan bapak dan ibu mendefine corp value nya apa corporate value nya apa saya percaya sudah ada hanya saja mungkin apakah itu sudah secara eksplisit definisikan apa ada yang belum apa hal kedua gitu leadership kita sudah punya value tapi kalau leadershipnya lemah gitu ya, itu pasti udah hampir pasti itu bubar jalan udah, gitu ya. Jadi kita tadi bicara mengenai tadi saya kembalikan ya, uh, Pak kita pengen membangun company uh, uh, perusahaan dengan value creation seperti ini. Organisasi capability sudah dibangun, people capability sudah dibangun, gitu ya. Orangnya kompeten semua untuk mendeliver pekerjaan yang sifatnya terkait dengan komersial, marketing, gitu ya, terkait dengan uh, branding, terkait dengan production, semua oh, kompeten semua Pak. Tapi leadershipnya lemah, itu bahaya itu. Jadi kalau leadership, bapak dan ibu mungkin juga kita sudah sudah sering mendengar gitu ya bahwa salah satu faktor gitu ya, karyawan kita resign itu biasanya karena ada masalah dengan leader gitu. Jadi kalau sampai leadership kita weak gitu ya uh, itu berbahaya. Bapak dan ibu itu pasti akan masuk ke dalam uh, stage yang berbahaya. Jadi pastikan satu dari sisi culture apa? Kita punya value dulu. Pastikan leadership kita juga strong gitu ya. Karena bicara leadership, it's not about kompetensi. Leadership kompetensi tentu yes. Gitu. Tapi leadership itu bicara mengenai bagaimana dia bisa memastikan, gitu ya, kemampuannya dia itu terimplementasikan uh, dalam keseharian, gitu. Karena when we talking about kompetensi, kadang-kadang kita bicara kompetensi itu sebagai potensi atau kompetensi sebagai kinerja, itu bisa dua. Ada yang bilang, "Oh Pak, kompetensi itu adalah kompetensi, kompetensi kinerja. Yeah, can be both. Sebagai potensi ya, tapi bisa jadi orang yang punya potensi tidak bisa menunjukkan ke dalam kesehariannya, sehingga tidak perform. Nah, leadership juga sama. Kita punya leadership kompetensi yes. Tapi yang penting adalah di secara culture bagaimana leader itu mempraktekkannya, gitu ya. Dan bagi, dan dan percayalah dalam culture building leader itu memegang peranan yang sangat penting. Gitu. Jadi pastikan bapak dan ibu kita kalau memang bapak dan ibu berada di perannya sebagai human capital atau HR, pastikan bapak dan ibu mengobserve, memberikan masukan kepada bisnis terkait dengan bagaimana kita bisa mengimprove, menstrengthen leadership, macam-macam dari mulai tactical leadership, cubical leadership atau whatever gitu ya, Tergantung kebutuhannya, tergantung value creation yang Bapak Ibu ingin buat. Hal berikutnya apa? Nah, ini yang paling penting, employee experience. Jadi, kalau 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 kita misalkan punya beberapa tim yang pernah bekerja di beberapa company, salah satu yang dia bisa ceritakan adalah apa yang dia rasakan. Apa yang dia rasakan di perusahaan satu, apa yang dia rasakan di perusahaan kedua, apa yang dia rasakan di perusahaan ketiga. Gitu. Jadi apa? Bicara organisasi is one thing, bicara mengenai kompetensi is one thing, tapi apa experience dia di perusahaan itu, gitu ya? Nah, kita tahu bagaimana kalau kita bekerja, gitu ya? Itu sebagian besar waktu produktif kita itu kan dihabiskan di tempat kerja. Jadi dari mulai jam 8 sampai jam 5, itu waktu produktif kita diselesaikan, apa? Digunakan di waktu jam kerja, gitu ya? Waktu lain itu mungkin waktu produktif, tapi biasanya bukan waktu golden time, gitu. Artinya apa? Apa yang dirasakan pada saat golden time tersebut? itu akan membentuk gitu ya persepsi akan membentuk bagaimana uh, dia uh, apa namanya uh, melakukan banyak hal gitu baik itu yang dilakukan oleh orang lain ataupun bagaimana apa yang dia lakukan terhadap orang lain karena seperti halnya kita mungkin coba mungkin di sini kita bisa flashback nih. bapak dan ibu mungkin uh, ingat uh, waktu kuliah misalkan ada yang kuliahnya tiga tahun 4 tahun lima tahun gitu ya dengan orang yang bekerja tiga tahun 4 tahun lima tahun bisa jadi nih momen yang paling berkesan adalah momen pada saat dulu kuliah saya masih ingat tuh dulu misalnya untuk tingkat satu saya melakukan ini, begini ketemu dengan si ini. Sementara kalau kita kerja 5 tahun, oh saya cuma ingat tahun ini, tahun ini. Mungkin bisa jadi detail yang kita ingat lebih banyak yang detail yang kita lakukan dulu. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi, itu pada saat golden moment dan memang itu matters buat dia. Jadi experience itu pastikan bahwa dia merasakan sesuatu yang matters buat dia. Sementara kalau di kerjaan kadang-kadang banyak orang kerja karena harus banyak orang yang kerja karena memang perlu, bukan karena ingin atau bukan karena memang willingly atau memang dia menikmatinya gitu. Kenikmatan bekerja itu belum tentu sama dengan kenikmatan pada saat dulu kita kuliah. Karena pada saat kuliah fokusnya udah kita jalan be belajar sambil dengan menikmati gitu ya waktu demi waktu. Sementara di kerjaan kalau orang itu tidak fokus ke situ, yang ada apa? Ya saya kerja karena memang harus, karena butuh duit, karena butuh dapat gaji. Misalnya. Nah, artinya apa? Employee experience ini akan menjadi satu faktor yang cukup penting untuk memastikan kita membangun culture yang tepat. Apa itu contoh, misalkan gitu ya, bicara mengenai well-being aja. Apakah perusahaan ini care nggak sih kepada karyawan? Diperhatikan nggak sih dari sisi uh, apa namanya uh, uh, apa namanya uh, spiritual well-beingnya, social well-beingnya, physical well-beingnya, mental well-beingnya? Ada nggak sih di sini nyiapin fasilitas olahraga pak, bu? Atau dibantu dia disponsorin olahraga apa misalkan? atau misalkan di sini diadain nggak sih dibolehin nggak sih uh, ada nggak sih uh, sharing mengenai apa komunitas-komunitas gitu ya Misalnya diperbolehkan nggak sih ada nggak sih kadang-kadang bapak dan ibu teman-teman semua gitu ya those things that mungkin untuk beberapa orang itu semua trust me it matters for our people gitu ya jadi ketika kita bicara social well being bagaimana kita bekerja tapi kita bisa menikmati gitu ya seperti halnya kita dulu menikmati kita menjalani masa-masa kuliah kita gitu, masa-masa sekolah dulu gitu. Kita bekerja earning yes, tapi kita juga menikmati kita punya komunitas, kita bisa kita bisa bisa bicara mengenai hobi gitu ya, kita bisa bicara mengenai pekerjaan, kita bicara mengenai bicara, bicara mengenai inovasi gitu ya. Jadi apa yang dirasakan karena bagaimanapun ada ide kita juga adalah makhluk yang punya perasaan. Artinya apa? Apa yang kita rasakan, apa yang kita experience itu matters gitu. Ya. Dalam memastikan ini bisa menjadi enabling factor buat organisasi ini bisa fly ke depan. Nah, tentu saja ini dikembalikan kepada value creation apa seperti yang yang, yang ingin perusahaan itu buat. Jadi apakah Pak, apakah semua perusahaan harus harus punya punya fasilitas atau benefit olahraga? Enggak. Kembalikan value creation-nya apa yang ingin dibuat. Kalau memang iya, it does matter gitu. Kalau kita pengen compete dengan organisasi yang sudah muncul kayak contoh misalkan teman-teman bisa lihat bagaimana kita ambil, ambil, contoh perusahaan yang besar ya Unilever misalkan gitu ya dengan Indofood sama-sama di FMCG misalkan. Tapi mungkin culture-nya berbeda. Kan kira-kira gitu. Ada yang fokus satu misalkan gitu ya bicara mengenai uh, tadi uh, apa, employee experience-nya sudah di sudah sudah dihandle dengan uh, cara yang seperti apa sekarang ada yang mungkin dengan cara yang berbeda apakah satu lebih jelek dari yang lain tidak dua-duanya performing company kok company yang bagus tapi apa value creation yang di create beda antara di Unilever misalkan dengan di Indofood itu contoh terus bicara mengenai adaptability collaboration, gitu jadi karena Erdina kita juga makhluk sosial gitu kita nggak bisa kerja 8 jam sehari di depan komputer gitu ya. minimal kita akan kalau sekarang pakai kalau pakai MS Team MS Team Chat gitu ya atau MS Team Call gitu, atau pakai pakai Chat atau pakai Call yang lain gitu ya kita pasti akan berkomunikasi atau lewat email gitu ya at -of day kita akan berkomunikasi artinya apa pekerjaan kita pasti akan berinteraksi karena at -in -of day ini satu organisasi gitu ya yang pasti akan ada hubungan kait mengait satu dengan yang lain sehingga bagaimana kita bisa memastikan kolaborasi itu terjadi dan apa yang dirasakan It does matter. Nah, ada beberapa perusahaan mencoba mendefinisikan ini dalam bentuk value proposition (EVP) atau dalam bentuk employer branding. Right? Yang ketiga, yang juga penting, kembali lagi, ini bukan hanya empat ini bicara culture capability, tapi ini yang empat yang cukup essential engagement, gitu ya. Bapak dan Ibu juga pasti tahu kalau kita bicara engagement for sure, gitu ya, for those engaged employee, ekspektasi pasti lebih, gitu ya. Sehingga itu akan membuat uh, apa namanya people capability dan organization capability kita akan menjadi lebih robust. Nah, kita lihat nih trio mamut ini gitu ya antara organized capability, people capability, sama culture capability. Betapa tiga kombinasi ini Bapak dan Ibu bisa menjawab tantangan yang tadi kita bahas di depan. Apapun itu surveinya, apapun itu sumbernya, apapun itu trennya, sepanjang kita fokus kita bisa lakukan. Pertanyaannya lah, apakah kita harus melakukan ini semua baru bisa jalan? No. Lakukan quick wins, identify kembali lagi value creationnya apa. Fokus ke situ dulu. Kalau memang kita harus fokus ke dalam satu item, fokus ke satu item dulu. Tapi ensure gitu bahwa kita punya balance. Seperti kita bicara konsep apa sustainable financial independency. Konsepnya sama, kita punya passive income, active income, sama buffer. Apakah cukup, Pak? Kita nggak punya buffer, nggak punya passive income, punya active income doang? Bisa, tapi pincang. Bisa punya active income, passive income? Bisa, tapi nggak punya buffer? Bisa, tapi gampang jatuh. Sama juga dengan ini. Apakah kita harus fokus ke tiga-tiganya? Ya, lebih baik. Tapi satu, kalau kalau nggak bisa pun, nggak apa-apa, masih bisa jalan. Tapi ensure, if you want to be strong, if you want to deliver an optimized business value creation, pastikan gitu ya bahwa kita bisa punya Organization capability yang kuat People capability yang kuat Culture capability yang kuat Sehingga apapun itu bentuknya Bahwa itu bicara performance Bicara innovation Behavior Achievement Productivity Efficiency Itu kita bisa disupport Dengan organization capability yang kuat People capability yang kuat Dan culture capability yang kuat So with that I will turn over again To moderator kita Terima kasih Oke okay, baik Terima kasih Pak Dandan Atas Pematerian yang sangat Luar biasa ini ya Pak ya Oke yeah. Uh, selanjutnya uh, kita akan ada sesi tanya jawab jadi silakan teman-teman yang mau menuliskan pertanyaannya dituliskan di kolom chat ya sambil menunggu pertanyaan-pertanyaannya ini dari rekan-rekan semua Mas Ega akan menampilkan company profile Telepid Indonesia kepada Mas Ega, dipersilakan uh, baik terima kasih Mbak Ani Oke, okay. uh, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan uh, kami dari Talent Fit Indonesia. Kami merupakan HR consulting yang berfokus pada organization consultant, people assessment dan recruitment management. Kami telah berdiri sejak tahun 2016 dan kami juga telah dipercaya oleh lebih dari 200 company serta juga kami telah melaksanakan 2 juta, lebih dari 2 juta assessment. Berikut ini adalah sebagian contoh dari perusahaan yang telah berpartner dengan kami, yaitu dalam Indonesia, dari bidang manufaktur dan FMCG, hingga dari bidang logistik and hospitality. Setelah itu, kami juga memiliki layanan atau service, yang terbagi menjadi dua dari HR Strategic Stream-nya, ada Organization Analytic, ada People Analytic, ada, dan ada Talent Strategic. Lalu untuk HR Operation Stream-nya, yaitu ada Background Check dan HR Information System. Nah, untuk organization analitik, kita terbagi menjadi lima, yaitu ada organization setting, change management, talent and performance management, workforce analysis, dan job analysis and evaluation. Nah, yang berikutnya itu ada people analytic. untuk people analytic ini terbagi menjadi empat, yaitu ada psychometric online assessment, virtual assessment center, safer English assessment, dan gamification assessment. nah untuk asesmen kita melakukannya secara online dan ini kelebihan dari 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 kami yaitu talentpedia Indonesia jika bapak ibu bekerja sama dengan kami untuk assessmentnya kita bisa bisa mendapatkan responnya itu kurang dari satu menit dan untuk datanya juga valid di dan dibantu oleh teknologi kamera AI dan asesmen ini juga mobile friendly lalu juga secure and trusted server basis AI dan capable digunakan lebih dari 10.000 orang dalam satu kali waktu dan uh, hanya membutuhkan 0,08 Mbps untuk menggunakan assessment ini. Jadi ini adalah contoh sample reportnya. Tapi itu ada gamification assessment. Untuk gamification assessment ini merupakan uh, suatu layanan dari kami untuk pengalaman baru bagi HR dalam merekrut kandidatnya. Dalam merekrut kandidat. Nah, untuk itu uh, gamification assessment ini terbagi menjadi dua. Uh, ada yang ready to play dan ada yang customize. Nah, untuk yang ready to play uh, dapat saya tampilkan ini hanya ini sebagian contoh dari gamification assessment. Untuk yang ready to play, lalu berikutnya itu ada yang customize. Yang customize ini bisa disesuaikan oleh keinginan dari perusahaan bapak atau ibu, seperti nanti karakternya atau dan lain sebagainya. Nah, ini untuk contohnya untuk uh, gamification yang customize lalu berikutnya itu ada virtual assessment. Nah, ini dari Cyber English Assessment nya yaitu dari kelas A1 sampai C1 terbagi menjadi TOEFL Paper, TOEFL IBT, TOEIC dan IELTS. Berikutnya itu ada talent strategik dibagi menjadi dua yaitu ada talent strategic acquisition dan talent management. Untuk di talent strategic ini kami bisa membantu perusahaan Bapak Ibu untuk mengidentifikasi keunikan atau rekrutmen dari talent yang dibutuhkan oleh perusahaan Bapak Ibu. Juga kita bisa custom metodologinya dan tentunya kita juga bisa branding uh, sesuai dengan kebutuhan perusahaan Bapak atau Ibu. Nah, kita juga bisa membantu untuk background checking terhadap kandidat-kandidat yang dibutuhkan. Ini hanya sebagian contohnya saja, ada yang dari academic credential check, performance review check hingga emergency contact check. Nah, untuk HR Information System-nya kami sudah terintegrasi. Nah, ini beberapa contohnya saja dari kami, Kalian Fit Indonesia, uh, HR Information System-nya. Jika Bapak atau perusahaan Ibu uh, memiliki kebutuhan tersendiri, maka kami dapat menyesuaikan. Dapat menyesuaikan ini. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan yang lebih lengkap dari atau ingin dijelaskan lebih detail, Bapak atau Ibu bisa menghubungi ke nomor yang tersedia dan email yang tersedia di pada layar ini. Mungkin itu saja. Uh, saya kembalikan ke moderator Mbak Hani. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ega. Ya, jadi uh, untuk rekan-rekan yang tertarik nih atau memiliki kebutuhan, boleh ya di kontak kami. Itu baik. Selanjutnya, kita akan melakukan foto sesi ber foto bersama terlebih dahulu. Kepada rekan-rekan, untuk membuka kameranya, dan sesi foto ini akan dibantu oleh Mbak Zia. Silakan kepada Mbak Zia untuk membantu mengarahkan pengambilan gambar. Baik, terima kasih untuk Mbak Hani. Kita akan take dua foto dalam hitungan ketiga, semuanya senyum ya. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih, Mbak Zia. Oke, kita lanjut ke sesi tanya-jawab ya, rekan-rekan. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan nih ya. Saya akan bacakan dari yang paling atas. Pak Dandan sudah siap, Pak, untuk menjawab? Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Indah dari Eigerindo untuk Ibu Indah mungkin boleh open mic untuk mengajukan secara langsung pertanyaannya. Silakan Ibu. Oke. Okay. Padahal terima kasih buat materinya, uh, menurut saya sih powerful ya untuk materi yang disajikan. Nah. Uh, ini menarik sih. Tadi memang kalau kita lihat kan melihat tiga function ya. Organization, people, dan value. Nah mungkin boleh sedikit di sharing Pak Dandan gitu kan. Uh, company, company kan tadi ya walaupun sebenarnya tiga function tadi itu uh, kita bisa pilih salah satu ya. Mana yang menjadi fokus utamanya. Hmm. Namun kita ingin tahu Karena caranya kita continuously oh ya Nah, itu yang ingin kita tanyakan gitu pengalamannya boleh di share pak danan mungkin ya baik terima kasih bu indah uh, ini pertanyaannya langsung <laughs> to the point <laughs> siap terima kasih bu uh, ya memang of today tadi kan ketika kita bicara ini kita melakukan banyak inisiatif gitu ya terus ini berhasil nggak sih gitu ya uh, hasilnya gimana sih gitu terkait dengan ini uh, terus gimana caranya kita bisa memastikan ini ber bisa berjalan terus nah Uh, kebetulan kan pada kesempatan hari ini kita membahas mengenai tiga hal gitu ya bicara mengenai tiga uh, apa corporate uh, business capability building dari sisi organization capability, dari sisi uh, people capability, dari sisi culture capability. Nah, ketiga hal ini tentu saja kalau kita pengen memastikan ada dua tadi saya lihat dari pertanyaan Bu Indah, bagaimana kita bisa mengukur ini dan bagaimana kita bisa memastikan ini terus continually improve gitu ya. Nah. Uh, kalau dari saya kembali lagi uh, at the end of the day kita kembalikan kepada apa yang ingin dicapai oleh bisnis. Nah, uh, contoh misalkan ketika kita bicara bisnis, uh, satu misalkan namanya bisnis ujung-ujungnya biasanya kan ditrigger dari finansial ya. Saya pengen revenue-nya naik sekian persen. Saya pengen profit saya naik sekian persen gitu ya. Itu itu bisa dari awal dari dari situ. Terus kemudian artinya ketika kita bicara bisnis yang ditrigger dari fokus apa? finansial misalkan. Nah, kita harus terjemahkan kan? Untuk kita bisa menaikkan revenue sekian persen, untuk kita bisa naikkan katakanlah gitu ya uh, uh, profit kita sekian persen, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita kan mulai mengukur tuh dari situ. Uh, apakah secara organisasi gitu ya, kita punya kemampuan nggak untuk bisa mendeliver apa yang ditargetkan oleh perusahaan tadi? Gitu misalkan gitu ya. Nah, bisa macam-macam sih target uh, yang kita bisa lihat. Satu dari sisi dari sisi tadi organisasi gitu ya. Dari sisi organisasi, uh, apa kita perlu melakukan review terkait dengan bisnis proses nggak? Kalau memang ternyata enggak, Pak, masih relevan. Contoh, kayak sekarang, beberapa organisasi itu sudah melakukan beberapa transformasi terkait dengan digital marketing yang tadi saya contohkan, gitu ya. Nah, apakah tahun depan kita perlu mereview lagi sepanjang masih secara bisnis proses yang masih sama, masih relevan? Artinya, di titik bisnis proses itu belum perlu kita lakukan revisi, gitu ya. Terus, kemudian, ketika kita bicara strategi, nah, tergantung nih, strategi ini bisa berubah, bisa sama. Contoh, kemarin kita bicara sebelumnya nih, sebelum masih di bulan yang lalu, ya. TikTok kan ada TikTok Shop, tuh kan, ya. Tiba-tiba sekarang ditutup. <laughs> itu buat orang yang berkecimpung di dunia e-commerce itu lumayan itu. Ada beberapa company yang tadinya sudah mengcreate organisasi bahkan dia mengcreate ada uh, tim khusus untuk melakukan promosi di TikTok Shop dan dan dan, dan direct selling di situ gitu ya. Perusahaan-perusahaan distribusi itu ada yang mereka mengcreate di situ tuh. Nah dengan itu ditutup. Nah berarti kan sekarang nggak ada tuh aktivitas yang harus dilakukan. Nah. Artinya ada dinamika yang terjadi. Jadi kembali lagi, satu tujuan bisnisnya dulu kita harus pastikan. gitu ya. Nah, dari tujuan bisnis itu kita turunkan. Apakah dari sisi organization capability proses kita nih masih relevan tidak dengan target yang dicapai dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, kalau misalkan tidak tercapai, nah apa yang perlu kita review? Apakah tadi bisnis prosesnya atau strateginya? Nah, apa yang terjadi dengan perusahaan tadi tuh? Yang tadi saya cerita. Ada perusahaan yang sudah menyiapkan satu gedung khusus, Bu, Bapak dan Ibu teman-teman gitu, satu gedung khusus dia bikin sekat-sekat gitu untuk orang mungkin Bapak Ibu pernah lihat juga ya yang, yang di TikTok itu juga suka ada tuh, tapi nggak persis seperti itu, tapi dia menyediakan. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan itu ada itu e-commerce host gitu ya. Jadi ada posisinya tuh e-commerce host. Jadi dia khusus meng hire orang dengan kemampuan seperti itu. Nah, jadi tugasnya dia ya, dia bikin konten gitu ya. Terus kemudian dia bikin ini. Memang ada pekerjaan itu di bawahnya marketing gitu. Dia punya tim itu tuh. Jadi dia bikin konten, dia bikin pokoknya online terus gimana dapetin orang sebanyak-banyaknya. Jadi dia buat itu. Nah, dia bikin ada beberapa kubikel apa ruang-ruang gitu. sekarang dengan itu tidak ada terbatas tapi masih bisa dilakukan lewat Instagram misalkan masih bisa. Tapi jadi agak berbeda frekuensinya mungkin jadi tidak se sekencang kemarin nah. Sehingga satu dari sisi target perusahaan mungkin sama. Kita pengen menaikkan revenue sekian, dapat sekian dari area e-commerce misalkan. Tetapi cara kita melakukan bisnisnya udah nggak bisa lihat TikTok artinya apa? Sehingga strategi kita bisa dirubah. Nah, kalau strategi diubah, berarti kemungkinan capability organisasi bukan harus disesuaikan. Nah, apa yang terjadi dengan teman-teman yang tadi sudah di-hire gitu ya, sebagai e-commerce host tadi? Gitu itu bisa jadi tadi, kalau kita punya uh, di, dibicarakan people capability, kalau kita sudah melakukan upskilling, multiskilling, cross-skilling, atau reskilling, kita bisa dengan mudah merubah strategi bisnis, kemudian kita kemudian mengalihkan mereka kepada area yang lain, di mana kita punya strategi baru di sana. Nah, jadi, memang untuk me-measure terkait dengan organization capability, itu kita harus ada dua hal yang harus dilihat: satu, dari sisi value creation atau target, atau apa, -apa yang ingin dikritik oleh bisnis; kemudian kedua, kita melihat bagaimana kondisi atau outlook, gitu ya, tahun ke depan sampai lima tahun ke depan itu matters, gitu. Tapi, kalau kita tidak punya visibility, at least, apa yang terjadi tahun ke depan, sehingga yang dilakukan adalah biasanya kita akan melakukan review, proses review itu seringkali dilakukan dimulai dimulai ya bukan berarti harus selesai dimulai di bulan Juli biasanya di di second semester kita sudah mulai menyiapkan ada uh, mengumpulkan data what happens what's gonna happen next year what are the trends gitu. kita dapetin juga data-data itu nah sehingga bisnis itu akan melihat gitu ya dan akan mengukur apa yang perlu dilakukan ada adjustment nggak sehingga ada bisnis proses yang harus diubah nggak atau organisasi perlu disesuaikan nggak atau peoplenya nanti perlu di, di, dilakukan uh, apa strategi yang berbeda nggak terkait dengan skill tadi gitu ya atau misalnya oh ini ada tren baru gitu kayak contoh misalkan beberapa industri kemarin waktu pada saat eh, pandemi itu kan banyak yang tidak melakukan review kenaikan gaji gitu ya begitu selesai pandemi terkaget-kaget tuh begitu pas kita misalkan ikut apa survei survei lagi tiba-tiba market data udah melonjak tinggi gitu ya karena artinya artinya apa itu pun dari sisi people bisa nggak kita masih memotivasi orang untuk stay gitu sementara di tempat lain banyak orang dibutuhkan dengan gaji tinggi depends Value-nya apa tadi? Kalau memang value-nya tadi kita bicara motivasi terkait dengan karya dan kita punya capability itu, kita bisa membuat orang itu stay. Nah, kembali untuk menjawab pertanyaan Bu Indah tadi, eh, apa sih yang menjadi tolak ukur? Pertama, yang pasti kita akan melakukan review secara berkala. Terkait dengan capability building, kita biasanya review setahun satu kali. Di, di, dimulai dari bulan Juli, kalau, kalau pengalaman saya dimulai bulan Juli, untuk melihat apa yang terjadi, biasanya bisa jadi berbarengan dengan uh, pre-budgeting proses ya bu bapak-bapak uh, dan ibu tapi nggak mesti harus begitu tapi ini karena biasanya high level jadi kita akan melihat dari sisi strategi bisnis 5 sampai sepuluh tahun ke depan apakah ada sebuah flipping factor yang akan terjadi di tahun depan yang mengakibatkan strategi kita mungkin perlu di-review ulang atau apa yang kita lakukan di tahun depan di review apa, perlu di review ulang sehingga dari sisi bisnis proses dari sisi apa namanya uh, strategi kita perlu lakukan perubahan termasuk juga di people kita juga harus melihat apa sih tren yang kemungkinan terjadi tahun depan uh, terkait tadi tadi, tadi motivasi misalnya kalau kita bicara motivasi wah pak ini di, di luar di luaran nih uh, orang udah bisa hijack orang dengan uh, gaji tinggi sehingga kita nggak bisa memotivasi lagi tadi gitu ya nah apa yang dilakukan biasanya kita beberapa perusahaan sekarang sudah mulai me, 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 apa mengconsider flex, flexible benefit gitu ya, flex band jadi karena kita nggak punya kemampuan untuk bisa up no, no lebih sementara bisnis masih baru naik gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi ya kita dengan kemampuan kita kita buat fleksibel. Contoh misalkan uh, cuti bisa ditukar untuk nambahin kuota medical. Satu cuti dihitung berapa rupiah ditambahin up ke kuota medical atau sebaliknya orang yang masih sehat kuota medicalnya dikurangin kemudian ditambahin ke kuota cuti misal gitu ya. Itu satu contoh fleksibel benefit nggak nambah cost. Tapi itu salah satu kita merespon bagaimana tantangan yang terjadi di mana terjadi uh, kondisi khusus gitu ya, nah itu yang kita review di, di biasanya di pertengahan tahun. Nah terus kemudian apa juga yang terjadi, misalkan terkait dengan uh, culture, culture juga kita harus bisa mengantisipasi apa yang bisa terjadi. Walaupun kembali lagi ini sesuatu yang kadang-kadang bisa berubah tiba-tiba, yang tadi saya cerita TikTok ditutup aja tiba-tiba cepat kan, dan itu bisa mengakibatkan perubahan yang cukup besar dari sisi bisnis proses, dari sisi people dan dari sisi culture gitu, yang tadinya dia membangun kultur seperti apa, proses seperti apa itu bisa berubah. Nah artinya apa? From time to time kita juga harus melakukan review nah. Pertanyaannya bagaimana mengukurnya? Bagaimana mengukurnya sebetulnya ujung-ujungnya simpel. Pertama, kita kembalikan kepada value creation-nya. Apakah value creation yang diharapkan itu sudah tercapai atau tidak? Ada gaps atau tidak? Ada pain point atau tidak? Yang paling umum dilakukan adalah biasanya kita ketemu dengan para uh, high level decision maker gitu ya, pimpinan-pimpinan divisi, para direksi gitu ya. Untuk memastikan ini kalau kalau dari misalnya kalau kita di peran kita ada di HR gitu ya atau di, ada di human capital, maka kita bisa nanya ke masing-masing kepala divisi, Eh uh, what happens gitu ya kemarin, terus menurut mereka kira-kira gimana? Is there anything yang menurut mereka menjadi pen point terkait dengan people, terkait dengan proses gitu ya? Nah, yang melakukan ini bisa jadi ada dua fungsi sih. Kalau terkait dengan people biasanya bisa jadi HR, gitu atau bisnis proses masih bisa HR. Tapi kalau terkait dengan bisnis strategi bisa jadi ada fungsi terkait dengan misalkan office of strategy management gitu ya. Dia yang akan melakukan analisa terkait dengan bisnis strategi. Tapi implikasi terkait dengan bisnis proses, terkait dengan people dan culture, biasanya ujung-ujungnya kembali ke yang menghandle mengenai people management. Jadi kalau kita mau buat simple, satu cara mengukurnya kembalikan kepada apakah value creation yang diharapkan sudah sesuai atau ada gap atau tidak. Caranya kalau teknisnya kalau, kalau saya lakukan adalah kita biasa ngobrol dengan para decision maker di perusahaan gitu ya dari fungsi-fungsi yang lain. Nah, kira-kira dia punya pain points atau tidak. Mereka melihat ke depan ekspektasinya seperti apa, aspirasinya seperti apa. While kita juga mengumpulkan gitu ya, ada beberapa hal yang bisa kita berikan advice ke dia terkait dengan informasi yang kita terima buat tren tahun depan kira-kira seperti ini akan terjadi kemungkinan. Nah, dari situ kita bisa, bisa mengidentify ada gap atau tidak. Nah, kalau ada gap, kita lihat. Dari gap itu, kita akan perlu melakukan improve dari apanya, bisnis proses dan strateginya, atau dari sisi tadi ujung-ujung organisasi, ataukah dari sisi people-nya, atau dari sisi culture-nya gitu ya kayak kemarin waktu apa during the pandemic itu salah satu yang menjadi concern di banyak perusahaan itu mental health gitu ya. Karena kadang-kadang mental health itu bukan berarti orang punya masalah mental secara negatif gitu ya. Contoh dulu pada saat ketika bicara dari bekerja di kantor kemudian harus bekerja di rumah. Kayaknya enak gitu ya. Tapi jangan salah kalau saya malah kalau saya malah susah. Kadang-kadang kalau di rumah kita ada anak gitu ya. Tiba-tiba anak kita pengen sesuatu, kita lagi meeting, "Pak, papa, papa pengen ini. Mama, mama pengen ini." Ada interseksi gitu atau ada 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 irisan antara pekerjaan kantor dengan pekerjaan rumah. Itu menjadi challenging. Nah, artinya apa? Itu bisa mengakibatkan buat ibu-ibu terutama mungkin menjadi dilema sendiri atau kepusingan sendiri. Nah, itu kita bicara mental health yang kita maksud. Nah, artinya apa? Mungkin perlu diberikan ada guidance, ada tuntunan gitu ya, ada mungkin ada sesi di mana kita bisa berbicara Komunitas sharing, dan kemudian bagaimana kita mengatasi masalah tersebut. Jadi, kalau kita membuat simpel, kembalikan kepada value creation-nya. Apakah ada gap atau tidak? Bagaimana kita bisa mengukur ada gap atau tidak? Salah satunya dengan kita mendapatkan voice of the business, gitu ya, voice of the customer. Jadi, kita bisa tahu dulu seperti apa, uh, Pak. Tapi kalau nanya satu-satu susah, bisa kita lakukan dengan survei itu juga bisa. Kita tanya seperti apa, gitu ya, atau kita melakukan email, kemudian kita minta mereka input juga boleh, uh, atau memang dengan interview, kalau saya biasanya lebih senang face-to-face. -face. Saya datengin, saya tanya, ngobrol, saya catat, kemudian kita lihat, oh, dan kita bisa improve pada saat tadi misalnya kalau kita bagian dari Menkom dari manajemen komite dalam manajemen komite meeting kita bisa oh dari informasi yang kita dapatkan diskusikan nih pak kelihatannya kita perlu melakukan begini-begini-begini sehingga bagaimana kalau kita bisa melakukan perubahan dari sisi ini, ini dan seterusnya kurang lebih itu sih secara singkatnya ya bu tapi kalau kita bicara teknisnya eh, tadi bagaimana mengukurnya kita bisa lakukan tadi dalam bentuk survei dalam bentuk apa namanya eh, interview gitu ya atau kita bisa meng, melakukan eh, ada namanya employee health Uh, survei atau employee health index gitu ya employee engagement survey atau apapun bentuknya itu kita bisa lakukan tapi kalau paling gampang si simple kembalikan kepada value creationnya apakah value creation kita sudah sesuai atau belum kalau dia belum sesuai pak kayaknya kita butuh berubah nih karena begini karena strukturnya begini then it's time for us to review whether or not it lies on the people capability organization capability atau di culture capability mudah-mudahan bisa menjawab bu indah Jawab sekali, Pak. <laughs> Terima kasih banyak, Terima kasih. Pak Daniel. Terima kasih. Bu. Terima kasih pada dan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua oleh Bapak Joni Gifli, silakan Bapak untuk mengajukan pertanyaannya secara langsung. Apakah ada, Bapak Joni? Apakah bisa open mic? Oke. Okay. Kalau itu saya bacakan saja ya untuk pertanyaannya. Uh, jadi yang pertama, bagaimana create bisnis yang bisa buat bisnis yang bisa revenue long term dengan model UMKM dan bisa naik ke kelas atas gitu Pak. Kemudian ada dua pertanyaan. Yang kedua, apa saja yang harus disiapkan secara end to end sehingga bisnis yang di create bisa sustainable? Silahkan kepada Pak Dandan untuk menjawab pertanyaan. Ya, siap, baik. Ini pertanyaan kelas berat ini. <laughs> Bagaimana sebuah bisnis UMKM kita bisa sustainable growth gitu ya dan bahkan bisa naik kelas gitu ya. Uh, jadi ada dua nih sustainability sama growth. Jadi kita bicara dua bisnis sustainability sama bisnis growth. Kalau saya nggak salah tangkap ya. Nah, uh, ketika kita bicara UMKM, sebetulnya kita bicara UMKM itu kan kita bicara scope of bisnis kan, gitu ya. Karena uh, kalau bicara perusahaan baru atau perusahaan lama kita bicara startup gitu atau, atau perusahaan yang sudah established. Tapi ketika kita bicara mengenai uh, apa namanya dari UMKM kita mau lebih luas, lebih besar cakupannya, gitu ya. Nah kita 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 bukan bicara mengenai ini bisnis baru atau bukan, gitu. Tapi mengenai scope. Nah ketika kita bicara mengenai scope, kembali lagi tadi saya, saya memberikan contoh tadi di depan mengenai se ibu, seorang ibu rumah tangga yang berbisnis frozen food, gitu ya. Ini simpel-simpelnya. Saya saya mau buka bisnis frozen food pak, gitu ya. Frozen food yang tadinya mungkin ya cukup jualannya tadinya mungkin dia antar RT aja, gitu ya. Bisa dihandle sendiri. Kemudian dia, oh bagus nih banyak yang suka gitu ya. Dia mau buka gitu ya, eh, apa namanya eh, lebih luas gitu. Kemudian dia akan buka eh, reseller gitu ya. Kemudian dia artinya dari reseller mungkin kan dari sisi volume produksi akan naik gitu ya. Kalau kita bicara tadi volume produksi akan naik, apakah dia bisa dihandle oleh ibu itu sendirian bisa jadi tidak. Yang tadinya bisa dikerjakan sendiri dia kan butuh ada orang yang membantu, gitu ya. Nah terus kemudian sudah nih. Eh, kemudian kedua, wah ternyata dihitung-hitung kalau nambah nambah orang yang bantu kan nambah tuh biayanya, nambah biaya tenaga gag kerja berarti otomatis dia tenaga kerja itu harus ditutupi dengan volume jadi jualannya harus lebih banyak lagi jadi kalau dulu misalkan jualan katakanlah ya 1000 pack saja udah untung karena dikerjain sendiri sekarang dia dengan dia meng hire dua orang skopnya lebih banyak otomatis untungnya untuk bisa untung jualannya harus lebih banyak nah itu kita bicara mengenai parameter-parameter uh, yang dibutuhkan untuk membuat bisnis itu menjadi grow jadi ada dua ya bisnis growth sama bisnis sustainability nah Ketika kita bicara, saya mungkin bahas dulu bisnis growth dulu ya. Ketika kita bicara bisnis growth, maka kita harus tahu apa faktor-faktor yang akan bisa membuat bisnis kita bisa membesar atau growth. Contoh tadi, ketika bicara UMKM, itu bicara mengenai target revenue berapa sampai berapa gitu ya. Kita mau naikin, Pak. Enggak, saya nggak mau main jut-jut, Pak. Saya mau mainnya mil-mil gitu. Saya mau mainnya miliaran, Pak. Saya sekarang revenue cuma 10, 20, 30 juta. Nggak mau. Saya maunya 10 miliar, 20 miliar. Oke, fine. Mari kita... Mari kita coba uh, urai gitu ya untuk bisa mengenerate revenue. Tergantung nih, 10 miliar, 20 miliar mau di revenue atau mau di profit. Bisa, nggak ada yang nggak bisa. Segala sesuatu itu sepanjang itu manusia itu bisa dilakukan. Tinggal gimana caranya gitu ya. Nah sekarang kita bicara, Pak, dari 10 miliar, eh, 10 miliar, dari 10 juta mau jadi 10 miliar, gimana caranya? Mari kita breakdown. Bapak dan Ibu bisnis apa? Bisnis makanan. Produknya apa? Satu produk aja. Untuk bisa men itu Bapak dan Ibu mau masih satu tetap satu produk atau mau ada diversifikasi produk? Satu produk aja. Oke, kita lihat. Kalau untuk satu produk ini bisa pengen dapat penghasilan 10 miliar, berarti target marketnya nggak bisa hanya di Jakarta target marketnya harus di seluruh Indonesia. Sehingga ekspektasinya misalkan gitu ya, atau beberapa provinsi. Nah, artinya untuk bisa melakukan itu, untuk bisa bisnis growth itu, kita harus turunkan. Oke, okay. dengan ini berarti saya harus mikirin, supply chain-nya gimana, logistiknya gimana, distribusinya gimana. Artinya saya harus punya koordinator sales. Nggak bisa kalau sekarang kita jualannya kemana, ah cuma dari Tokped aja deh, gitu ya, ah cuma dari TikTok aja deh, selesai. Nggak bisa. Bapak dan Ibu kalau mau naik kelas gitu ya, dari UMKM, Bapak dan Ibu harus punya orang marketing. Karena dia akan memikirkan strategi membantu bapak dan ibu dalam rangka memastikan bagaimana market ini bisa dipersif. Karena bicara mengenai market yang luas, kita udah bicara function distribusi. Rich dan availability. Produk itu bisa nyampe nggak ke kota di Papua? Produk itu bisa nyampe nggak ke kota di Balikpapan, misalkan gitu ya. Nah, untuk bisa sampai ke kota Papan ke Papua, berarti gimana caranya? Oh, kalau dikirimin dari sini ke Burubasi, Pak. Berarti Bapak dan Ibu harus punya production line di sana. Berarti Bapak dan Ibu harus meng -create. ada orang yang bisa memproduk barang itu di sana. Itu kita bicara masalah, uh, apa namanya, rich gitu ya. Kedua, availability oke, Pak. Ternyata yang suka di daerah uh, Pontianak banyak nih produk ini gitu ya, sehingga kurang terus kita bikin. 1000 uh, seribu laku, dua ribu laku, berarti bapak dan ibu harus bicara mengenai availability produknya harus available. Jadi jangan sampai ntar orang butuh, kemudian nggak ada lari ke toko sebelah gitu. Berarti kita harus ngitung juga bagaimana kita bisa meningkatkan capability produksi dan juga capability sales karena bapak dan ibu naikin capability produksi tidak didukung dengan capability sales itu nggak akan it's not gonna work customer itu tidak akan datang dengan sendiri you need to create your market gitu ya you need to create your customer you need to attract your, your customer jadi bapak dan ibu punya produk itu pasti orang nggak akan datang sendiri you need to do something in order for you to be able to change that nah untuk bisa seorang ibu rumah tangga menjual frozen foodnya di Pontianak dan generate sales di sana, berarti dia harus bisa melebarkan produksinya di sana. Berarti dia harus buka kantor cabang di sana. Dia harus buka orang yang bisa produksi di sana. Nah, faktor-faktor itu yang mungkin perlu dilihat tadi, menjawab pertanyaan tadi. Jadi, kalau mau menaikkan kelas dari UMKM ke yang skop yang lebih luas, pastikan dulu yang diinginkan apa. Dari sisi uh, revenue, yaudah, pastikan pantok aja. Bapak mau ibu, mau pantok berapa? Sekian miliar, yaudah, pantok aja segitu dulu. Nah, untuk bisa menjerat itu, hitung turun mau satu produksi oh pak kayaknya kalau satu produksi nggak bisa jualannya mentok segini nih ya udah berarti mau tidak mau diversifikasi produk menjadi penting kalau dulu misalkan punya misalkan katakanlah kalau frozen foodnya misalkan batagor gitu ya sekarang batagor normal nanti bapak ibu harus bikin batagor rasa barbecue misalkan ada lagi diversifikasi produk atau misalnya nanti bikin lagi batagor rasa uh, saus padang saya nggak tahu misalkan seperti itu ya jadi ada diversifikasi produk yang mengakibatkan nanti target marketnya bisa jadi bergerak yang tadinya jadi satu dari sisi target revenue, dua Bapak dan Ibu harus tahu dulu turunkan. Target revenue itu bisa di-achieve dengan target market seperti apa. Untuk bisa mengenerate target market seperti itu bisa dicapai, butuh kemampuan internal capability seperti apa, proses seperti apa, orang seperti apa, strategi seperti apa, dan culture seperti apa. But, kurang lebih itu ya. Itu untuk menjawab mengenai bisnis growth. Jadi kembalikan kepada apa yang ingin dicapai dulu kalau kita bicara bisnis growth. UMKM pasti bisa. UMKM jadi sekelas perusahaan nasional itu pasti bisa. Tinggal masalahnya adalah targetnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Pak, ujung-ujungnya balik ke modal. Ya iya, kalau itu saya nggak bisa jawab. kalau <laughs> modalnya, itu tinggal nanti bahasan lain itu, financial management gitu. Tapi kalau bicara secara capability, itu bisa dibangun dari organization capability, people capability, dan culture capability. Pertanyaan kedua, terkait dengan sustainability. Tadi business growth ya, naik kelas. Kedua, bagaimana memastikan itu bisa sustain? Bicara mengenai sustainability, itu pasti kalau kita bicara bisnis, itu tidak bisa dilepaskan dari customer. Kan, kata kita bicara uh, value creation, ada uh, value untuk customer. Nah, salah satunya kadang-kadang, kalau kita tidak hati-hati, itu customer itu kita bisa kehilangan customer. Kalau kehilangan customer, itu sudah pasti kita kehilangan revenue, kehilangan revenue pasti turun gitu ya. Nah, artinya apa? untuk memastikan business sustainability, kita harus pastikan voice of the customer, value customer-nya apa. Bisa jadi nih, kalau misalkan orang jualan, kan kadang-kadang ada tuh orang, misalkan jualan apa ya, atau misalkan bisnis kita, misalkan katakanlah jualan. Uh, ban deh misalkan bapak ibu misalkan bisnis ban ada tuh ban vulkanisir misalkan yang bikin sendiri ya kalau produksikan kan harus ada manufaktur yang harus ban vulkanisir bikin sendiri misalkan ban vulkanisir nah pak tapi ini slow ya iya karena kan ban itu kan satu produk itu pasti apa namanya uh, lifetime-nya mungkin ada waktu berapa bulan nah artinya apa kalau memang memastikan bisnis sustain nah kita harus lihat nih customer yang pakai produk kita seperti apa ekspektasi seperti apa bisa nggak sih dia beralih ke uh, ban yang pabrikan gitu ya Oh bisa Pak, mereka biasanya kayak gini nak. Bisa nggak kita tutupi gitu ya untuk memastikan voice of the customer itu kita bisa address. Nah untuk bisa menutupi itu butuh organization capability yang seperti apa, butuh proses yang seperti apa, butuh teknologi, butuh sistem. Nah itu kita define di situ sehingga nanti untuk bisa menjalankan itu butuh orang yang seperti apa. Nah culture mungkin bisa jadi nggak terlalu impact kalau misalkan isunya hanya itu. Tapi kalau isunya untuk memastikan bahwa semua tim kita juga termotivasi tadi kita mau buka cabang dari Jakarta kemudian buka cabang di seluruh Indonesia berarti kita harus pastikan tim kita yang ada di Jayapura, tim kita yang ada di Aceh, gitu ya, itu tetap sama-sama termotivasinya dengan tim kita yang ada di Jakarta. Kalau kita ada di Jakarta, gitu ya. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Di situ culture bermain. Kalau kita tidak mementingkan culture yang ada cuma bisnis proses bisa mengenai people, orang akan jenuh dan orang akan gampang sekali itu uh, pindah ke tempat lain kalau mereka mendapatkan other offering. Apa yang membuat orang itu stay di satu perusahaan? Salah satu game changernya adalah culture, gitu ya. Organisasi semua punya people kompetensi developer semua punya yang membuat orang stay yang membuat orang menjadi apa namanya tinggal di satu perusahaan salah satunya culture kita bisa pindah karena nggak cocok dengan culture atau kondisi di situ gitu nggak cocok dengan atasan nggak cocok dengan teman walaupun politiknya tinggi di sini banyak disalah salahin opa oh, di sini banyak begini begitu itu culture gitu. so if you want to ensure sustainability culture is one of the most critical part to ensure your business can be sustainable aside from your strategy gitu ya kira-kira itu mungkin mudah-mudahan menjawab Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Dandan. Uh, selanjutnya ini, Pak, pertanyaan ketiga dari Bapak Irsyad Nizam. Silakan Bapak Irsyad Nizam untuk menyampaikan pertanyaannya. Apakah bisa open mic? Selamat siang Pak Dandan. Selamat siang Pak. Uh, ya, tadi di slide, tadi ada pertanyaan challenging, ada 10 challenging. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi menghadapi 10 challenging ini apabila organisasi yang sudah established dan ataupun organisasi yang belum established alias sedang growing up tentunya kan beda beda strategi apa ya pak. organisasi yang sudah established dan yang sedang growing up bagaimana pak strateginya pak terima kasih pak siap baik terima kasih pak Nizam saya izin share screen ya boleh ya menunjukkan yang tadi Oke. Okay. Uh, maaf. Yang ini ya Pak Nizam, mohon maaf konfirmasi yang ini. Belum Halo, muncul Pak, share screen ya, Pak. Oh, belum muncul ya? Oh, sorry, mohon sorry, FI, uh, sudah terlihat belum? Udah, udah Pak. Iya Pak. 10, Sepuluh... yang ini ya? 10... Okay. Sepuluh... Yang dari McKenzie uh, ya Pak? Bukan, Enggak, Pak. Tadi ada 10 challenging, Pak. 10 challenging. Iya, iya. Ini dia. Satu ah, okay. sampai 10. Sebelah kanan, Pak. Baik. Siap. Yang dari Oracle. Baik. A -a, ya. Jadi maksudnya, bila organisasi sudah established, dan bila organisasi yang sedang growing up, tentunya kan beda ya, Pak. Ya? Nature-nya, yes. Pak. Siap. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak, Terima kasih, Pak Nizam. Uh, ya, Pak. Menurut saya pertanyaan ini sangat relevan sekali. Mari kita lihat di slide ini ya. Uh, ini bicara mengenai top 10 challenges strategic CHRO face di 2023. Jadi ini ada satu uh, analisis gitu ya dari Oracle dia salah satu kontrib, apa, kontributor analis, analisanya menyampaikan bahwa ini nih tahun 2023 CHRO ini akan menghadapi challenge ini gitu ya. Nah uh, kembali lagi yang saya tadi cerita bahwa at the end of the day ini merupakan analisa yang disampaikan oleh uh, para analis gitu ya terkait dengan apa yang terjadi di tahun 2023 atau yang mungkin terjadi pada tahun 2023. Jadi ini disampaikan di awal tahun 2023 kalau nggak salah Q1 2023 kalau nggak salah. Uh, untuk untuk melihat apa yang kemungkinan terjadi di tahun 2023. Nah kita lihat informasi ini adalah informasi menurut saya sangat relevan. Gitu ya. Nah contoh misalnya ketika bicara engaging employees, addressing uncertainties, preparing for succession, gitu ya, developing organization structure, uh, retaining talent itu sesuatu yang sangat relevan. Gitu ya. Nah pertanyaannya berikutnya tadi kan Pak Niza menyampaikan antara organisasi yang sudah established dengan organisasi yang masih growing itu beda. Betul. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan tadi Pak kalau apa yang kita diskus tadi adalah apakah value creation. Kembali lagi, saya kasi, apa namanya sangat 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 seorang seorang believer ya, seorang percaya bahwa jadi yang akan kita lakukan tuh apa sih value yang mau kita buat. Nah, apakah ini semua itu akan relevan atau uh, in alignment nggak dengan value creationnya bisnis. Contoh misalkan begini. Ketika kita bicara di sini hiring and retaining talent. Gitu ya. Nah, Ketika kita bicara value bisnis kita adalah tadi ensuring kan ada tuh perusahaan yang memang ingin memberikan tempat kerja yang layak bagi warga negara Indonesia gitu ya. Itu ada tuh dalam visi misi salah satunya itu value yang ini create juga bisa dari situ ya. Jadi nah artinya Pak dalam rangka membentuk itu sebelumnya memang sudah menyediakan banyak faktor gitu ya supaya orang itu diberikan training gitu ya, kemudian diberikan fasilitas, benefit terkait dengan uh, wellness dan seterusnya. Artinya stage organisasi itu uh, saya belum bukan bilang mapan tapi paling tidak dari sisi uh, kondisi yang ada itu dia masih bisa sesuai gitu ya dengan kondisi uh, dalam konteks kita mau talent. karena kalau kita bicara talent retention kita akan bicara mengenai apakah bisa kan ada beberapa faktor tuh satu terkait dengan compensation benefit tadi kita diskusi ya key faktornya adalah terkait dengan culture nah kita lihat dari 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 aspek organisasi ada yang bermasalah nggak Misalkan gitu ya. Oh, ini kan kita bicara running a successful hybrid model misalkan. Itu cara itu artinya apa? Way of working-nya mau dirubah gitu ya. Cara kita berorganisasinya bisa mau dirubah. Nah, pertanyaannya adalah itu relevan nggak dengan value creation yang mau dibuat? Contoh gitu ya. Uh, mungkin ada beberapa perusahaan tadi uh, saya mungkin cenderung untuk melihatnya bukan mapan atau tidak mapan, tapi bisnis modelnya. Jadi contoh kayak startup gitu ya. Startup itu rata-rata perusahaan baru, tapi perusahaan baru pun juga macam-macam. Ibaratnya gitu ya, ada manufacturing startup juga ada, tapi ada juga uh, perusahaan startup yang di fintech. Misalkan gitu ya, di apa, eh, uh, kaitan dengan pinjol-pinjol gitu, atau misalkan kaitannya dengan uh, apa namanya, uh, new, new, new apa, new technology, eh, uh, uh, trend, misalkan gitu ya. Jadi, dia bisa, bisa, bisa punya, uh, apa namanya, bisnis model yang beda-beda tuh antara yang di fintech, jadi financial technology, kemudian yang di pure di IT, misalkan gitu ya. Dengan yang di manufacturing bisnis modelnya beda. Nah, kita kembalikan. Ketika kita bicara hybrid working model, apakah hybrid working model itu yang sesuatu yang cocok untuk yang fintech? Saya berani bilang mostly yes. Hybrid working model itu itu sangat relevan dengan perusahaan-perusahaan yang sekarang banyak tuh startup-startup di fintech atau yang te apa namanya yang sekarang lagi berjalan teknologi driven. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Mungkin ada beberapa fungsi yang hybridnya bisa jalan, ada yang tidak jalan manufacturing kalaupun mau jalan mungkin untuk yang support function tapi kalau untuk manufacturingnya for sure kita nggak bisa Hybrid karena seorang operator itu harus ada di tempat untuk memproduksi contoh misalkan jadi relevansi ini akan disesuaikan kepada bisnis modelnya bicara mengenai mapan atau tidak mapan mungkin kalau bisnis modelnya sama baru mungkin kita akan diskus ke sana ya Pak dan ya, tapi yang harus harus dilihat adalah bisnis modelnya dulu antara fintech dengan manufacturing Apakah Hybrid working model itu relevan atau tidak misalkan contohnya gitu ya Nah tapi kalau misalkan sama-sama Pak, sama-sama fintech deh, tapi ada fintech yang mapan, sama fintech yang masih belum mapan gitu ya. Nah, kebalikan tadi, kalau misalkan hybrid working model, yang which is rata-rata perusahaan startup di fintech itu sudah menerapkan hybrid working model, ada yang perlu di-enhance nggak? Kalau sekarang hybrid working modelnya misal gitu ya, bisa WFH sama WFO misalkan gitu ya, tapi masih harus dalam satu kota. Nah, perlu nggak kita bilang bisa work from anywhere, mau, mau, mau bekerja dari Bali, mau bekerja dari Bandung gitu ya, itu diperbolehkan atau... Misalkan yang 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 diatur misalkan bisa mengenai masalah uh, kehadirannya dia di kantor gitu. Jadi di mana nih hybrid working model itu masih seperti apa? Atau yang dimaksud dengan hybrid working model yang kita mau define adalah kita bicara mengenai satu orang handle beberapa roles. Itu juga bicara hybrid working model yang bicara matriks organisasi misalkan. Nah, kembali lagi hal-hal yang disampaikan di sini bisa jadi ada relevansinya Uh, dengan kondisi yang dialami oleh perusahaan itu tidak. Jadi kalau perusahaan itu merasa sudah sesuai dengan value creation yang mau dibuat, dan kondisinya memang sudah di sana, mungkin dia tidak perlu melakukan sesuatu. Tapi kalau misalkan ada perubahan tadi, uh, misalkan contohnya lagi bicara mengenai, ambil satu misalkan engaging employee deh, yang common. Pak, engaging employee buat perusahaan besar dengan perusahaan kecil, perusahaan startup dengan perusahaan lama. Ini ada dua nih, besar atau kecil dengan startup atau bukan. Nah, kalau bisa besar atau kecil. Nah, memang biasanya kalau perusahaan besar itu eh kalau menurut saya itu lebih mudah maintain employee engagement-nya, kebalikan dengan perusahaan kecil. Pasti bingung. Kenapa Pak? Bukannya orangnya lebih banyak? Karena acceptance level orang di perusahaan besar itu sudah pada titik itu biasanya ya. Ini bukan berarti per, uh, bukan berarti selalu. Orang biasanya sudah tahu ini perusahaan besar, memang aturannya begini, kita ngikut aja dah gitu. Tapi kalau misalkan perusahaan kecil, itu biasanya banyak custom, customize. Pak, bisa nggak saya minta begini? Pak, bisa nggak bisa bikin begini? Nah, artinya apa? Bicara managing engagement itu bicara managing employee expectations. Nah, bicara managing employee expectation itu bicara mengenai value proposition apa yang mau di -create. Nah, artinya apa? Antara perusahaan besar dan kecil tergantung value proposition apa yang di -create. Nah, bisakah kita mengelola, misalkan kata tadi, ekspektasi employee terkait dengan value proposition yang akan dipropos oleh perusahaan tadi. Kalau memang dia pilih proposisi seperti ini ya tinggal kita bisa pastikan nggak ini ter terjadi. Nah, jadi terus bedanya apa Pak kalau gitu antara yang besar dengan yang kecil kembali lagi value creation-nya. Kalau memang yang kita gaung-gaungkan value creation kita adalah flexible uh, working arrangement gitu kan katakanlah uh, apa namanya providing robust career path gitu ya. Itu kaitannya dengan employee engagement atau misalnya pro, uh, providing work life balance gitu ya. Nah, artinya sepanjang itu bisa kita penuhi ya itu bisa kita jalankan. Tapi kalau misalkan itu tidak bisa kita penuhi, then we need to do something. Artinya apa? Ada effort yang dilakukan. Nah, jadi menjawab pertanyaan Pak Disman tadi, relevansinya tergantung dari kondisi perusahaan itu saat ini terkait dengan tantangan ini. Tantangan ini relevan? Relevan. Tapi bagaimana kita melakukan perubahan atau penyesuaian gitu ya, atau action plan terkait dengan apa yang di sini, dikembalikan kepada statusnya. Itu dulu satu. Bisa jadi ada yang engagement sudah bagus, tapi katakanlah Hybrid working modelnya enggak, tapi apakah harus kita berubah belum tentu tergantung value creationnya. Ada perusahaan yang suksesnya udah bagus, tapi dia eh, apa namanya, eh, HR prosesnya masih belum jelas. Kadang-kadang kalau anta si A dapat bonus, saya si B dapat bonus, kenapa sih kok si A dapat bonus, si B nggak dapat bonus? Nggak jelas nih prosesnya nggak jelas keterangannya. Artinya bisa jadi ada satu perusahaan yang kondisinya sudah seperti itu, ada perusahaan yang mungkin kondisinya berbeda. Jadi satu hal yang pasti, baik itu perusahaan besar atau perusahaan kecil, pastikan kita melakukan mapping dulu. Kalau kita mau melihat ini sebagai sebuah referensi pastikan kita punya mapping kondisi kita sekarang terkait dengan kondisi ini. Nah, kita lihat differences -nya. Nah, effortnya apa? Lebih besar, lebih susah di perusahaan besar atau perusahaan kecil? Kalau menurut saya lebih susah di perusahaan kecil. Karena perusahaan kecil, biasanya ekspektasi orang itu individual tuh. Tapi kalau perusahaan udah banyak, kembali lagi, kita udah udah bilang bahwa ini ini corporate function. Jadi artinya inisiatif apapun yang dilakukan oleh perusahaan, employee itu sudah bersyukur biasanya gitu ya, terkait dengan hal tersebut. Jadi effortnya biasanya perubahan itu banyak dilakukan di yang perusahaan kecil. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, tapi Pak, effortnya besar. Nah, besar atau kecil bukan masalah mudah atau sulit, kan? Effort besar atau kecil bisa jadi besar tapi mudah, gitu. Kenapa tinggal kita melibatkan banyak orang? Change management akan bermain di sana, gitu. Jadi biasanya kalau di perusahaan besar, kuncinya ada di change management. Sepanjang kita melakukan perubahan dan change manajemennya bisa berjalan, maka ini hampir saya punya keyakinan hampir pasti tidak tidak lebih sulit daripada yang perusahaan kecil. Tapi kalau perusahaan kecil, karena kita bicara mengenai individual people, gitu, satu orang demi satu orang, dan orang itu bisa punya ekspektasi yang beragam, dan kalau prosesnya belum established, that's gonna be a headache. Nah, sekarang jadi, kembali lagi untuk menjawab pertanyaan tadi, secara summary, apa yang perlu dilakukan? Satu, mappingkan kita dulu kondisi perusahaan kita terkait dengan challenge ini, apakah di masing-masing elemen -masing ini perusahaan kita ada pain point atau tidak? Ada pain point. Kemudian kedua, untuk menentukan prioritas gimana? Kembalikan ke tadi, value contribution-nya. Mana yang menjadi faktor yang paling penting kepada value contribution yang mau di di tahun ini. Kalau memang ini, nah baru kita urutkan aspek kualitas 1, 2, 3, dan 4 gimana. Nah, jadi tinggal nanti bagaimana kita menjalankannya. Menjalankannya kalau perusahaan besar, kita main di change management. Caranya change management gimana? Macam-macam. Pasti kalau kita bicara change management, pastikan dari top down. Karena suksesnya change management itu hampir pasti akan jauh lebih sukses kalau top down. Karena kalau dari bottom up, itu lebih lebih painful. Bukan berarti nggak bisa sukses, tapi lebih challenging. Jadi kalau kita bicara change management di perusahaan besar itu pastikan leader-leadernya kita manage, itu apapun perubahannya, apapun uh, change yang mau kita lakukan pastikan uh, dari top manajemennya itu di, kita 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 bisa dapat buy-in, kita dapet, bisa dapat endorsement. Kedua pastikan kita juga dapat uh, apa nama ownership dari masing-masing fungsi. Biasanya caranya dengan kita mengcreate adanya change agent, gitu ya uh, di masing-masing lini yang juga merupakan bagian dari perubahan tersebut. Dengan begitu harapannya change ini tidak hanya di own by corporate. Tapi changes ini atau perubahan ini juga di-own by all uh, function yang ujung-ujungnya akan terkeskit ke employee. Nah itu biasanya kalau di perusahaan besar, effortnya lebih kepada change manajemennya. Tapi sulit atau tidaknya biasanya lebih sulit di perusahaan kecil. Karena perusahaan kecil itu resource-nya terbatas, strateginya juga biasanya belum lengkap. Sementara di perusahaan besar, resource-nya banyak, biasanya funding-nya juga udah lengkap. Tinggal masalah gimana caranya. Nah gimana caranya lebih kepada managing bagaimana mengelola change mungkin itu sih kuncinya jadi kalau di yang perusahaan yang tidak terlalu besar kecil itu maksudnya dari sisi size ya saya bicara dari size bukan perusahaan uh, kecil dalam arti lain ya tapi dalam sisi size jumlah karyawannya nggak banyak gitu ya uh, itu biasanya uh, apa namanya uh, banyak hal yang sifatnya memang individual tapi kalau udah perusahaannya besar kita bicara mengenai organisasi yang sudah terstruktur tinggal bagaimana kita Sementara kalau di sini biasanya kita address one way, one. Dari mana? Dari Demikian, mudah-mudahan jawab Pak Nisa. Ya Pak Dandan, -dan, uh, cuma mohon maaf, saya sedikit yes. ada pandangan. Kalau menurut saya perusahaan kecil kan acceptance levelnya lebih besar karena is emas, bukan to be or not to be. Uh, dan saya juga sepakat kalau organisasi besar memang challengingnya nya adalah transformasi. Karena perubahan uh, base before, apa, after, before dan after-nya gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, uh, terima kasih. Ini kita tadi bicara dalam konteks berubah ya Pak. Iya iya Pak. Dalam konteks berubah. Karena kalau kalau managing ya setuju Pak. Kalau managing managing organisasinya itu setuju. Tapi kan dalam konteks perubahan mengelola perusahaan kecil itu, maksudnya kecil itu bukan satu dua orang ya Pak. Maksudnya kecil itu misalkan kita bicara sizingnya misalkan Sizing lima puluh seratus ya. compare tuh seribu misalkan gitu. Itu yang saya maksud. Jadi kalau okay, kita Pak. bicara lima puluh seribu dan harus melakukan perubahan itu Bapak akan berhadapan dengan individual tuh Pak. Iya iya Pak. Nah, kalau nah dalam konteks perubahan ya. Kalau, jadi kan kita bicara ada challenges yang mungkin tidak sesuai atau ada gap dengan kondisi kita sekarang kan itu yang kita tadi yeah. Ya? Yeah. nah Perubahan itu biasanya biasanya uh, itu tadi kalau yang kalau pengalaman saya tapi kembali lagi mungkin tem, Bapak dan Ibu punya pengalaman yang berbeda ya. Biasanya kalau perusahaan kecil uh, itu udah kita berhadapannya dengan individu-individu, isu-isunya Isil yang tidak puas, yang itu tuh langsung disampaikan tuh Pak nah kepuasan ketidakpuasan itu biasanya akan mengakibatkan adanya kan namanya orang kadang-kadang berbicara satu sama lain ya sehingga bisa saling mempengaruhi gitu ya nah itu itu menjadi faktor jadi konteksnya lebih kepada konteks dalam dalam kondisi ada gaps dan ada yang harus berubah gitu baik pak terima kasih Mungkin pak dan... ya, Pak. Ya, oke baik terima kasih Pak dan atas materi dan jawaban jawabannya sangat membuka wawasan kita ya tapi sayang sekali nih, Pak, waktu kita terbatas. Padahal seru banget ya untuk materi dan tanya-jawabnya. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang belum sempat terjawab, nanti akan kami share tanya-jawabnya di sosial media kami, di Instagram kami, at talentfitindonesia. Oke, Alhamdulillah webinar hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari narasumber ekspert di bidangnya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah antusias nih pada pagi hari ini, meluangkan waktunya untuk belajar. Saya akan coba merangkum materi pada hari ini mengenai optimizing business value creation. Jadi, karena kondisi banyak yang berubah, maka banyak segmen yang mengalami perubahan juga. Salah satu perubahannya adalah preferensi karyawan. Saat ini, sudah banyak nih perusahaan yang WFH, hybrid, dan juga... Digital transformation, sehingga muncullah tantangan-tantangan baru, dan era saat ini bisa dibilang dengan era agility. Nah, core of the core dari bisnis adalah value creation, akarnya adalah organization capability, people capability, dan culture capability. Nah, untuk organizational capability ini, organisasi harus mampu melakukan atau menjalankan bisnis proses dan bisnis strategi sehingga kombinasi proses dan strategi akan mengcreate value tersebut. Nah, kemudian di people capability, SDM SDM ini memiliki kompetensi dan motivasi yang baik. Kemudian ada culture capability, memiliki core value, kemudian leadership yang kuat, employee experience dan engagement yang baik. Sehingga dari ketiga capability tersebut akan terbentuklah essential value creation yang diantaranya ada performance, innovation, behavior, achievement, dan productivity. Seperti itu, mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin boleh ya, Pak, untuk menyampaikan closing statement sebelum kegiatan ini berakhir. Ya, Pak pada ya. Dandan, dipersilakan, Pak. Terima kasih, Bu Hani, baik uh, Bapak dan Ibu. Uh, sebelumnya, terima kasih. Uh... Apa, sudah mengikuti juga sesi sharing pada pagi hari ini. Uh, apa yang di-sharing pada hal ini, kembali lagi ini hanya sebuah referensi, uh, bukan merupakan sebuah kebenaran absolut, gitu ya. Uh, jadi bisa jadi ini relevan buat beberapa dari kita. Bisa jadi bapak dan ibu juga mengalami situasi yang berbeda. Kembali lagi ketika kita bicara uh, masalah people management itu bukan sesuatu yang saintifik udah pasti seperti itu. Kondisi khusus terjadi di masing-masing uh, perusahaan. Uh, itu bisa jadi sangat unik gitu ya, bisa jadi juga mungkin ada Pak, ada yang nggak sesuai Pak, Bapak tadi ceritanya begini gitu ya, memang bisa jadi, itu saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi itu dimungkinkan uh, dari sisi challenges, kondisi, dan seterusnya gitu jadi apabila ada hal-hal yang mungkin tadi disampaikan, uh, yang barangkali mungkin juga bisa memperkaya hasanah diskusi kita, juga tadi seperti sampaikan Bu Hani juga bisa disampaikan gitu ya, sehingga ini juga bisa melengkapi uh, sesi sharing kita gitu ya, mungkin ini disampaikan berdasarkan apa yang saya alami, tapi mungkin kalau Bapak dan Ibu punya kondisi yang berbeda itu bisa memperkaya juga khasanah kas kajian kita. Dan terakhir, saya juga mohon maaf apabila ada hal-hal gitu ya yang saya sampaikan yang kurang berkenan, mungkin Bapak ini kan ngomongnya jedak-jeduk-jeduk-jeduk gitu ya, ini berisik benar nih katanya di rumah, mohon maaf lahir dan batin, uh, tiada niatan untuk membuat sesuatu yang tidak berkenan, mudah-mudahan ada manfaatnya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dandan. Nah, selanjutnya boleh dong dari rekan-rekan uh, untuk menyampaikan kesan pesan selama webinar hari ini salah satunya aku uh, tunjuk aja ya atau ada yang mau mengajukan diri silakan oke okay. kepada bapak Erdo Desian silakan pak untuk uh, menyampaikan kesan pesannya apakah ada bapak Erdo? Okay, sepertinya tidak Menyaut uh, Kita ganti saja Ada Bapak Yuan Irawan Apakah bisa Pak? Halo Bapak Yuan Oke, okay. tidak ada juga <laughs> Oke, okay, baiklah eh uh, untuk pesan-pesannya Boleh kepada Ibu Indah Ibu Indah dari Eigerindo Boleh Bu untuk menyampaikan Kesan-pesan selama webinar uh, Mungkin sudah saya Sampaikan di chat juga ya, tapi terima kasih banyak Pak Dandan buat sharingnya hari ini uh, Mungkin Mewakili teman-teman kita juga dapat Wawasan baru ya dari Pak Dandan Ya kiranya kita juga dari referensi ini kita bisa mencoba menerapkannya ya Pak, di company kami masing-masing ataupun misalnya buat teman-teman yang punya bisnis, thank you Pak dan then, buat hari ini terima kasih juga buat tim talent Fit yang sudah memfasilitasi pertemuan kita hari ini terima kasih banyak sama-sama, terima kasih kembali Bu Indah ya, dan... yeah. oke okay. uh akan ada questionnaire feedback dari Talent Feed Indonesia. Silakan rekan-rekan eh, untuk mengisi kuesioner feedbacknya kegiat supaya kegiatan webinar ini selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Nah, untuk rekaman webinar akan ditampilkan di YouTube. Silakan teman-teman yang ingin melihat ulang rekaman kegiatan hari ini bisa mengunjungi YouTube Talent Feed Indonesia dan juga ada websitenya Talent Fit Indonesia dan link ini Talent Fit indonesia silahkan di follow dan jika ada kebutuhan bisa kontak uh, mas Ega di nomor berikut nah oke okay. untuk yang membutuhkan e sertifikat boleh juga disampaikan kepada tim kita ya uh, untuk nomornya ada di kolom chat dan akan ada webinar di bulan selanjutnya jangan lupa untuk cek sosial media kami dan untuk mengetahui web tema webinar di bulan berikutnya. Oke, saya Hani. Terima kasih rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dipersilahkan untuk meninggalkan room. Sampai jumpa lagi di webinar bulan depan. Terima kasih semuanya sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih Pak Dandan. Pak Dandan, terima kasih Pak Dandan. Terima kasih semuanya. Izin lift ya, teman-teman. Ya, dipersilakan Pak untuk lift. Ya.